Beliau lahir di Solo 20 Februari 1957. Pendidikan dimulai dari Institut Teknologi Bandung, selesai 1982. Kemudian juga kuliah di Harvard University Amerika Serikat, selesai 1992. Kemudian pasca sarjana di UIN Jakarta, ya. Jadi beliau profil seorang tokoh lulusan Barat sekaligus juga lulusan Indonesia begitu. Gabungan antara kitab putih dengan kitab kuning. Kemudian juga beliau sekarang mendirikan pesantren tasawuf yang sangat menarik, yang tadi pagi disosialisasikan, diperkenalkan di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, mendapatkan antusias dan respon dari akademisi YIM Syekh Nurjati Cirebon. Adapun karya-karyanya sangat banyak, ya. Ini buku yang terakhir yang saya baru tahu adalah Mengenal Tasawuf. Begitu juga buku-buku yang lain terbitan Mizan, itu berkenaan dengan kajian filsafat dan tasawuf. Itu sekilas tentang Haidar Bagir, ya. Kemudian yang kedua kami perkenalkan, mungkin sudah kenal semua karena asli wong Cirebon, ya. Dr. Kiai Haji Buya Husein Muhammad, ya. Lahir di Cirebon 9 Mei 1953. Pendidikan SD, ya, SD Negeri 3 Arzawinangun Cirebon, ya, selesai 1967. Kemudian SMP Negeri Arzawinangun selesai 1970. Kemudian pesantren di Lirboyo Kediri selesai 1973. Kemudian melanjutkan ke PTIQ, ya, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an di Jakarta, selesai 1980. Kalau lulusan PTQ itu biasanya hafal Qur'an, paham soal Al-Qur'an. Kemudian terbang ke Universitas Al-Azhar Kairo, selesai 1983. Banyak penghargaan baik tingkat nasional maupun internasional. Kemudian juga pengalaman organisasi ini sangat panjang sekali, itu bisa dilihat nanti dalam Google, ya, tentang Bapak Buya Husein Muhammad ini sangat panjang sekali, ya. Beliau sekarang menjadi pengurus atau pendiri ISIP, ya, di Cirebon, ya. Kemudian juga pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid Arzawinangun. Karya-karya tulisnya ini sangat banyak sekali, kalau dibacakan bisa satu jam ini, ya. Paling kami menyebutkan karya terakhir, ya, yaitu, gak tahu apakah terakhir atau masih ada lagi, yaitu Mengaji Pluralisme kepada Maha Guru Pencerahan. Kemudian sekarang sedang menyusun ensiklopedia fikih dari lintas madhab, ya. Itu sekitar 600 halaman. Ini luar biasa, ya. Itu sekilas tentang Buya Husein Muhammad, ya. Yang selanjutnya adalah Kiai Haji Abdul Syakur Yasin, ya. Ini sudah sangat kenal sekali, saya kira tidak usah diperkenalkan, ya. Sudah tahu semua tentang Kiai Haji Abdul Syakur Yasin MA. Itu sekilas tentang profil tiga narasumber, ya. Selanjutnya yang kedua, acara ini akan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, nanti tiga narasumber akan menyampaikan tiga hal. Yang pertama dari Pak Haidar Bagir akan menjelaskan tentang kafir dalam perspektif tasawuf. Yang kedua nanti akan disampaikan oleh Buya Husein Muhammad, kafir dalam perspektif teks dan konteks, ya. Kemudian Buya Syakur akan menyampaikan materi tentang kafir dalam perspektif antropologi. Ini sangat menarik, saya kira pengajian kita malam ini, ya,
yang pada intinya ada sebuah pertanyaan sebelum sampai kepada narasumber. Pertanyaannya adalah siapa yang berpotensi kafir dan siapa yang tidak berpotensi kafir. Karena kafir ini seringkali memiliki dalam prakteknya itu mengalami problem pada saat kita bersentuhan, berurusan dengan non-muslim begitu. Seringkali kita terjebak dalam perdebatan, bahkan permusuhan, bahkan sampai pembunuhan dalam soal kafir ini. Nah, untuk itu kita kaji apa sesungguhnya hakikat kafir dari tiga perspektif. Dari perspektif teks dan konteks, begitu juga perspektif tasawuf, dan perspektif antropologi, sehingga kita bisa menemukan benang merah apa sesungguhnya kafir itu, sehingga kita tidak menjadi, kata kafir tidak menjadi landasan untuk membidik atau menyerang kepada non muslim begitu. Itu barangkali mukadimah dari moderator. Kami harus menghemat waktu supaya lebih luas dan lebih lebar akan disampaikan tiga narasumber ini. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Dr. Haidar Bagir untuk menyampaikan materi tentang kafir dari perspektif tasawuf, ya, sekitar 15 menit, ya, lebih sedikit nggak apa-apa lah. Nanti dilanjutkan dengan Buya Husein, tafsir dalam apa kafir dalam perspektif teks dan konteks. Kemudian nanti disusul oleh Buya Syakur, kafir dalam perspektif antropologi. Nah, setelah itu kita akan diskusi, dialog, ya, dari Bapak Ibu. Barangkali ada pertanyaan, ada tanggapan dan sebagainya, kami persilakan di session yang ketiga ini. Kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Haidar Bagir untuk menyampaikan tentang kafir dalam perspektif tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebelum mulai mungkin saya sampaikan, saya mohon maaf, mungkin saya tidak akan menyoroti secara khusus tentang makna kafir di dalam tasawuf, tapi nanti di akhir saya akan singgung sedikit pandangan kaum sufi tentang non-muslim, ya, dan agama-agama selain agama Islam. Sebetulnya saya agak minder bicara di sebelahnya Kiai Husein Muhammad dan Buya Syakur, tapi saya coba sampaikan apa yang saya ketahui mengenai soal ini. Jadi saya belajar karena prihatin. Jadi bukan saya tahu kemudian mengungkapkan ini, tapi karena saya prihatin tentang bagaimana sebagian muslim melihat saudara-saudara kita non-muslim, maka saya memaksakan diri untuk mempelajari topik ini. Dan ini yang ingin saya ungkapkan pada malam ini secara cepat, 15 menit, mungkin kalau lebih sedikit, insya Allah dalam 20 menit. Ya. Ketika saya menyampaikan ini di social media misalnya, bahwa istilah saya itu begini, non-muslim itu tidak serta-merta kafir. Ada non-muslim yang bisa disebut kafir, sebagaimana ada muslim yang bisa disebut kafir. Ya. Jadi ada non-muslim yang tidak kafir, ada muslim yang kafir. Dan nanti saya akan singgung serba sedikit. Lalu orang mengatakan, ini ajaran baru apa lagi? Kata orang. Terus saya katakan, justru yang baru itu yang mengatakan bahwa non-muslim itu otomatis kafir. Karena kalau kita pelajari pandangan para ulama misalnya, para ulama itu, ulama-ulama besar itu tidak menyatakan bahwa non-muslim itu serta-merta kafir. Nah, tapi karena perkembangan
pemahaman umat Islam tentang kata kafir ini yang sangat dipengaruhi oleh kenyataan adanya situasi konflik antara negara-negara Muslim yang ditindas oleh negara-negara Eropa yang non-Muslim, maka kata kafir kemudian bergeser maknanya menjadi non-Muslim. Ya. Nah, sebetulnya nanti akan banyak dibahas saya kira oleh Buya Syakur dan Kiai Husain Muhammad. Kita semua tahu bahwa kata kafaro itu berarti menutupi. Ya, kalau kita buka Al-Munjid misalnya dikatakan kata kerja kafaro itu adalah tindakan membuat lubang di tanah, kemudian memasukkan benih ke dalam tanah, maka proses menutup kembali lubang dan benih itu dengan tanah itu disebut kafaro. Sehingga nanti saya lihat di makalahnya Buya Syakur kalau nggak salah, dijelaskan bahwa di dalam Al-Quran kufar itu dimaknai secara netral sebagai petani. Karena petani itu kerjaannya membuat lubang di tanah, menanam benih, kemudian menutupi kembali benih itu. Dan ini yang kemudian diambil ke dalam bahasa Inggris menjadi kata to cover. Kan banyak kata-kata bahasa Arab yang diambil ke dalam bahasa Eropa, termasuk bahasa Inggris. Salah satunya kata to cover itu berasal dari kata kafir. To cover itu artinya menutupi. Ya, kita semua sudah tahu itu. Di dalam Al-Quran misalnya, kekafiran identik dengan penyangkalan secara sadar tanpa pengaruh tekanan dari luar. Contohnya yang jelas misalnya Iblis dan Fir'aun. Iblis itu ketika menolak bersujud kepada Nabi Adam, menolak perintah Allah SWT untuk bersujud kepada Nabi Adam, bukan karena enggak percaya sama Allah, tapi dikatakan karena memang pembangkang dan sombong, aba wastakbar. Tapi Iblis itu tahu percaya pada Allah, ya. Bahkan kalau kata orang seperti Ibn Arabi, Iblis itu muwahhid sejati sebetulnya. Tapi muwahhid yang sombong. Karena apa? Dia enggak mau sujud kecuali kepada Allah SWT. Dia tidak mau sujud pada saat yang sama karena merasa terbuat dari api dan lebih mulia dari manusia yang terbuat dari tanah. Iblis itu tidak sujud karena kesombongannya, karena sifat pembangkang dan kesombongannya, bukan benar-benar tidak percaya atau menyangkal keberadaan Allah SWT. Juga Fir'aun, ya. Fir'aun itu di dalam berbagai, Fir'aun ini ada banyak, tapi kita bicara Fir'aun yang Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan idhaba ila Fir'aun wa innahu togha wa qula lahu qawlan layyina. Kenapa kepada Fir'aun itu Allah SWT memerintahkan agar Nabi Musa dan Nabi Harun bicara dengan lemah lembut? Karena Fir'aun itu orang baik. Di dalam catatan sejarah banyak sekali kebaikan-kebaikan dari Fir'aun yang itu, ya. Bahkan Ibn Arabi itu menulis satu risalah khusus yang menunjukkan bahwa Fir'aun itu di akhir hayatnya diampuni oleh Allah SWT. Kalau dalam kasus yang umum, Fir'aun itu kan tidak diampuni karena katanya dia menyatakan keimanan ketika nyawanya di dalam kerongkongan. Tapi Ibn Arabi menulis risalah khusus untuk membuktikan bahwa sebetulnya Fir'aun itu tidak dalam keadaan mau mati ketika mengatakan itu. Termasuk membuktikan bahwa Fir'aun itu bisa berenang dan lain sebagainya. Jadi ada risalah sekitar 20 halaman di mana Ibn Arabi menulis khusus membuktikan bahwa taubatnya Fir'aun itu diterima. Fir'aun ini orang baik yang percaya pada Allah SWT, tapi dia sombong seperti Iblis. Akhirnya dia menyangkal ketuhanan Allah SWT. Ya. Orang-orang kafir Quraisy misalnya, yang disebut kafir Quraisy, apakah mereka itu orang yang tidak percaya pada Allah dan tidak percaya pada Nabi Muhammad? Al-Quran dengan jelas menunjukkan mereka percaya pada Allah dan mereka percaya pada kenabian Nabi Muhammad. Ya. Di dalam surat Az-Zumar dikatakan, saya baca terjemahnya, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Terus keyakinan mereka kepada kerasulan Nabi Muhammad dikatakan,
Ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 89, dan setelah datang kepada mereka kitab Al-Quran yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal biasanya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir, ya, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka pahami, lalu mereka ingkar kepadanya, maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar. Masih ada ayat-ayat lain, saya baca secara cepat aja ya. Di dalam surat Ali Imran ayat 86, bagaimana Allah akan menunjukkan kepada suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar Rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka. Ya, dikatakan di sini bahwa orang-orang kafir Quraisy itu percaya pada Allah, percaya pada kerasulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, orang yang disebut kafir itu, nanti saya akan uraikan lebih jauh, adalah orang yang sudah memiliki keyakinan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, sudah memiliki keyakinan tentang kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tapi karena alasan-alasan lain yang disebut vested interest, nanti saya jelaskan, mereka menyangkal itu. Nah, orang kadang-kadang kalau saya bicara soal ini, mereka terus bilang, "Lah, terus yang disebut kafir itu seperti apa? Kok non-muslim bukan kafir?" Contoh yang jelas yang diberikan kepada oleh Al-Quran itu kekafiran orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini saya bawakan dua ilustrasi dari tarikh, ya. Misalnya diceritakan oleh Ibn Hisham di dalam sirahnya di bawah subbab alladzina istama'u ila qira'atin nabi. Itu mungkin sebagian sudah pernah dengar, ini menyangkut tiga orang, satu Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Akhnaf ibn Syuraiq. Tiga orang tokoh Quraisy ini digambarkan di dalam tarikh, mereka suka keluar dari kota Makkah menuju luar kota Makkah, tempat kalau istilahnya sekarang itu night club. Tempat mereka minum-minum, main perempuan. Nah, suatu kali Abu Jahal keluar mau menuju kota Makkah, kemudian dia mendengar suara orang membaca sesuatu. Kok kelihatannya menarik? Ternyata setelah mereka lacak, suara yang menarik itu datang dari rumahnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mendekati rumah Nabi Muhammad. Terus Abu Sufyan mendekati rumah Nabi Muhammad, kemudian meletakkan telinganya di dinding rumah Nabi Muhammad, tertarik pada saat itu Rasulullah sedang membaca Al-Qur'an. Dan tanpa sadar mereka Abu Jahal meletakkan telinganya di dinding rumah Rasulullah sampai tiba-tiba pagi datang. Jadi berjam-jam. Begitu mereka itu tertarik oleh bacaan Al-Qur'annya Rasulullah. Dia kaget ketika hari mulai terang, dia menoleh kanan kiri takut orang melihat. Pas menjauh dari rumah Nabi Muhammad, dia ketemu dengan Abu Sufyan dan Akhnaf ibn Syuraikh yang ternyata sama-sama meletakkan telinganya di sisi-sisi rumah Rasulullah karena mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah. Ketika ketemu itu mereka kaget. Kamu dari mana? Kamu dari mana? Ternyata ketiganya habis menempelkan berjam-jam telinganya mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran. Terus mereka bilang, "Wah, ini kalau sampai orang tahu bahwa kita berjam-jam terpesona oleh bacaan Al-Qur'annya Muhammad, apa kata orang itu?" Katanya, "Mari kita berjanji, mulai sekarang kita enggak akan melakukan hal itu lagi." Terjadi esoknya, Abu Jahal lewat rumah Nabi Muhammad, dengar lagi, terpesona lagi, lihat kanan kiri enggak ada orang. Dia tempelkan lagi telinganya, berjam-jam mendengarkan Rasulullah membaca Al-Qur'an. Sampai terang lagi, kaget dia, mau lari, ternyata Abu Sufyan dan Akhnaf ibn Syuraikh juga menempelkan itu. Terjadi sampai tiga kali dan mereka akhirnya berjanji betul-betul enggak boleh sejak saat itu mereka mendengarkan Al-Quran di rumah Nabi Muhammad, dan akhirnya mereka berhenti. Nah, itu satu petunjuk bahwa sebetulnya mereka itu tahu, yakin, dan merasakan kebenaran wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tolak? Ya, kenapa mereka tolak? Nah, ini yang ini yang akan saya
sampaikan ya. Ini kenapa yang saya sebut kafir itu orang yang sudah yakin akan kebenaran dan kemudian menolak karena alasan lain. Nah, kita tahu bahwa kota Makkah itu kalau dari segi sumber daya alam tuh enggak ada sama sekali. Sampai sebagian orang mengatakan asal kata kota Makkah itu katanya Bakkah. Ya. Orang yang datang ke situ karena sulitnya berusaha. Itu sampai mereka menangis, meskipun ada versi lain dari asal-muasal kata Makkah itu. Nah, tapi Makkah itu punya Ka'bah. Ka'bah ini selalu didatangi oleh para kafilah, itu yang di dalam surat apa li'ila fi Quraisyin ila fihim rahlatas syifai rahlatas syifai wasai ya wasaif. Ini karena saya berangkat bangun jam 4 pagi, ini acara ketiga. Jadi kalau siang tadi baterai sudah turun, ini sekarang bukan baterai, otak sudah enggak bisa diajak kompromi. Nah, itu yang diceritakan, kafilah yang ganti musim mengubah rutenya, tapi mereka itu selalu melewati Makkah sambil mengatur pembelian perbekalan mereka ketika sampai ke Makkah. Jadi dihitung perbekalannya, nanti mereka mampir Makkah, perbekalannya habis, mereka akan membeli barang-barang dari pasar-pasar di kota Makkah. Ini diceritakan misalnya pada bukunya Husain Haikal, Hayat Muhammad, ya, diceritakan. Dan bukan itu saja, kota Makkah itu menjadi pusat wisata pada waktu itu karena adanya Ka'bah dan adanya berhala-berhala di dalam Ka'bah. Ya. Jadi akhirnya apa? Pasar-pasar di Makkah itu disebutkan di sini misalnya Ukad, ya, kemudian Mijannah dan Dilmajaz, itu tiga pasar yang selalu ramai oleh kafilah dan wisatawan yang datang ke Makkah. Kemudian terjadilah perdagangan di situ, ya. Seperti Singapura itu enggak punya sumber daya alam, tapi dia pusat perdagangan. Jadi ekonomi kota Makkah itu maju, dan yang mengambil manfaat dari majunya ekonomi kota Makkah itu adalah pimpinan-pimpinan orang Quraisy di situ, termasuk Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya, ya. Nah, mereka bisa menjadi kapitalis-kapitalis dan pemimpin-pemimpin itu karena adanya kegiatan ekonomi yang di stimulusnya datang dari datangnya orang-orang untuk menyembah berhala di Ka'bah. Ketika Rasulullah pertama kali jadi nabi, mereka tidak menolak karena ini nabi yang mereka tunggu. Tapi begitu mereka dengar Rasulullah melarang mereka menyembah berhala, ya, pada saat itu ini persoalan survival ekonomi politik. Kalau sampai mereka mengikuti Rasulullah, berhala-berhala itu dihabiskan di dalam Ka'bah, maka kafilah-kafilah enggak akan lewat situ. Wisatawan enggak akan datang. Akibatnya perekonomian Makkah akan mati menurut khayalan mereka, dan mereka akan menjadi miskin dan kehilangan kekuasaan. Nah, jadi kekafiran itu sekali lagi kita lihat, mereka percaya pada Allah, mereka percaya pada kerasulan Nabi Muhammad, tapi karena takut miskin, karena mereka takut kehilangan kekuasaan, mereka menolak ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut kafir. Ya. Maka kemudian para ulama dari zaman dulu sampai ulama modern itu mensyaratkan bahwa seseorang itu baru boleh disebut kafir kalau sudah terjadi apa yang disebut sebagai qiyamul hujjah, tegaknya hujjah. Tegaknya hujjah itu artinya apa? Bahwa sudah sampai kepada mereka hujjah yang meyakinkan tentang kebenaran agama Islam. Kalau mereka baru mendengar agama Islam, tapi agama Islam yang mereka dengar belum sampai menjadi sebuah hujjah yang meyakinkan mereka, lalu mereka menolak Islam, mereka enggak bisa disebut sebagai kafir. Jadi yang disebut tidak sampai dakwah, seperti misalnya ulama modern itu Syekh Mahmud Shaltut. Syekh Mahmud Shaltut itu dalam Al-Islam Aqidah wa Syariah,
itu mendefinisikan yang tidak sampai dakwah itu bukan cuma orang yang tinggal di tempat-tempat yang jauh, tapi orang-orang yang Islam sampai kepada mereka, tapi sampainya tidak dalam keadaan meyakinkan, tidak dalam keadaan membuat mereka yakin bahwa Islam ini memang agama yang benar. Dengan kata lain, tadi saya sebutkan, belum terjadi apa yang disebut qiyamul hujjah. Seringkali kalau saya ngomong begini di beberapa ini, orang mengatakan, loh Pak, di zaman internet dan komunikasi seperti ini, masa orang nggak bisa tahu tentang Islam? Saya biasanya nggak mau jawab panjang lebar. Saya mau tanya juga dengan yang hadir di sini. Berapa orang di sini yang setiap minggu mendengarkan mimbar agama Katolik di TVRI? Saya mau tanya. Ada nggak? Saya mau tanya berapa orang yang setiap hari buka internet belajar agama Kristen atau Katolik atau Buddha atau Hindu untuk mencari kebenaran? Siapa? Nah, saya bilang, lah kok enak? Kamu nggak mau mempelajari agama orang dan kamu meminta orang lain mengajari agamamu. Sama seperti kita, mereka juga nggak belajar agama Islam, ya. Karena itu nggak bisa kita bilang ini zaman internet orang pasti tahu Islam. Sebagian orang tuh dengar Islam jelek-jeleknya. Sehingga kalau ada orang Katolik yang agamanya menekankan kasih, terus dia dengar tentang Islam seperti ISIS, hanya orang Katolik yang gila yang mau meninggalkan agama Katolik dan masuk Islam. Kalau yang dia dengar adalah Islam sebagaimana yang dihayati oleh orang ISIS. Nah, orang-orang seperti ini termasuk orang-orang yang tidak tegak syarat adanya hujjah yang meyakinkan mereka. Seseorang tidak disebut kafir sebelum hujjah yang meyakinkan tegak atas diri mereka. Saya mengutip misalnya Imam Ja'far Shadiq, gurunya para a'immah madhab di kalangan kita, mengatakan, sekelompok orang tidak disebut kafir bila mereka jahil, tidak tahu, bahkan mereka tahu tapi diam dan tidak menentang. Ini pernyataan Imam Ja'far ini luar biasa menarik. Kalau tidak tahu tidak boleh disebut kafir. Kalau tahu tapi mereka tidak mengganggu, mereka diam, tidak boleh disebut kafir. Ya. Kalau mereka tidak menentang, tidak boleh disebut kafir. Ini lebih jauh lagi. Bukan cuman harus ada qiyamul hujjah, bahkan kalau sudah ada qiyamul hujjah tapi mereka diam dan tidak melakukan gangguan kepada kaum muslimin, dia tidak masuk dalam kategori kafir. Jadi ketika Al-Quran memerintahkan agar membunuh orang-orang kafir, itu pasti konteksnya melawan penindasan. Jadi kalau ada orang yang betul-betul kafir, katakanlah orang muslim tahu kebenaran Islam, enggak, saya mau lain dari orang lain, saya mau jadi PKI, enggak percaya pada Islam. Tapi dia cuma baca bukunya Karl Marx, baca bukunya itu, enggak melakukan gangguan, itu tidak disebut kafir dan tidak masuk dalam kategori yang harus dilawan oleh umat Islam. Jadi yang disebut kafir itu sudah tahu Islam benar, tetap menentang, sudah begitu memerangi. Baru perintah untuk memerangi orang kafir itu jatuh. Kalau dia tidak tahu, belum tegak hujah, tidak bisa disebut kafir. Sudah tegak hujah tapi tidak menentang, mereka diam tidak mengganggu, menurut ucapannya Imam Ja'far ini enggak bisa disebut, tidak bisa dimasukkan dalam kategori orang kafir, ya. Nah, saya ingin percepat. Jadi misalnya Imam Ghazali itu di bukunya Faisalut Tafriqah mengatakan bahwa, ya, ini ada halamannya, silahkan dicek dulu oleh Mas Azam ini asisten saya dibekali teks aslinya dalam bahasa Arab, tapi kebetulan malam ini nggak siap, tapi boleh dibuka, ada jilidnya, ada terbitannya, ada halamannya. Imam Ghazali mengatakan dalam Faisalut Tafriqah bahwa mayoritas umat Kristen di Roma dan di Turki di masa Imam Ghazali hidup adalah umat yang akan terselimuti dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pernyataan Imam Ghazali tentang orang non-muslim, ya, atau orang Nasrani yang disebut yang berada di Rum dan di
Turki. Mereka kan terselimuti oleh rahmat Allah. Kata Imam Ghazali lebih jauh, mereka tidak bisa dipandang sebagai kafir dan mendustakan Islam, terutama. Silakan, Bu. Jadi saya ulang sedikit. Imam Ghazali dalam Faisalut Tafriqah mengatakan bahaya bahwa mayoritas umat Kristen di Roma dan di Turki di masa itu adalah umat yang akan terselimuti dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali lebih jauh, mereka tidak bisa dipandang sebagai kafir dan mendustakan Islam, terutama karena informasi tentang Islam sampai kepada mereka dalam bentuk yang tak meyakinkan. Jadi belum terjadi qiyamul hujjah, ya. Selain karena posisi mereka yang jauh dari pusat peradaban Islam. Itu yang dikatakan Imam Ghazali. Demikian juga pandangannya Rashid Ridha di dalam tafsir Al-Manar dan di dalam jurnal Al-Manar, ya. Rashid Ridha secara khusus menekankan bahwa orang yang disebut kafir yang di dalam Al-Quran dikatakan sia-sia amalnya, itu kata Rashid Ridha adalah mereka yang telah sampai dakwah Nabi Muhammad secara meyakinkan tapi tetap keras kepala tidak mau menerima. Lagi-lagi seperti Imam Ghazali dan para ulama yang lain, hanya kalau sudah terjadi qiyamul hujjah, informasi tentang Islam sampai kepada mereka dengan meyakinkan, tapi karena keras kepala atau karena vested interest seperti para pemimpin kafir Quraisy itu, kemudian mereka menolak keyakinan itu, baru mereka boleh disebut sebagai kafir. Sekarang kita sebutkan bahkan pandangannya Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ini saya pernah di demo, mau diskusi buku saya di Solo, mau di demo, diancam, mau dirajam, mau di segala macam di IAIN Surakarta. Itu antara lain karena saya mengatakan bahwa Ibn Taymiyah itu, ajaran-ajaran Ibn Taymiyah itu salah satu sumber dari takfirisme. Saya waktu itu mengutip ucapannya Syekh Hasan Farhan Al-Maliki, seorang ulama di Saudi Arabia yang menulis buku apa Salafiyah Laisa Madhaban atau apa gitu. Ya. Itu Syekh Hasan Farhan Al-Maliki mengatakan bahwa sumber takfirisme di zaman modern itu datang dari Ibn Taymiyah. Terus mereka marah dan mereka mengatakan justru Ibn Taymiyah itu berhati-hati di dalam mengkafirkan. Nah, saya mau sebutkan dulu, betul Ibn Taymiyah itu berhati-hati dalam mengkafirkan, tapi di sisi lain mudah sekali mengeluarkan label kafir. Jadi di dalam fatwa Ibn Taymiyah itu membedakan antara yang disebut, pertama Ibn Taymiyah itu mengatakan seseorang baru bisa disebut kafir seperti Imam Ghazali dan yang lain setelah datangnya hujjah yang meyakinkan, setelah terjadinya qiyamul hujjah. Dan Ibn Taymiyah itu membagi takfir itu yang boleh hanya takfir mutlak, tidak boleh takfir muayyan. Jadi boleh kita mengatakan seseorang jika memiliki ciri ini, maka dia boleh disebut kafir. Satu kelompok kalau memiliki ciri ini, maka kelompok itu boleh disebut kafir. Itu yang disebut takfir mutlak. Tapi tidak boleh takfir muayyan, mengatakan kelompok ini kafir, orang ini namanya Fulan bin Fulan kafir, itu enggak boleh, kata Ibn Taymiyah. Nah memang kalau lihat ini betul protes orang kepada saya bahwa Ibn Taymiyah itu berhati-hati di dalam mengkafirkan orang. Tapi pada saat yang sama, saya kebetulan enggak bawa, di tulisan-tulisan Ibn Taymiyah itu kan orangnya temperamental, itu mengkafirkan kelompok ini, mengkafirkan kelompok ini, mengkafirkan kelompok ini, dia melakukan takfir muayyan yang secara teoritis dia larang. Jadi memang betul Ibn Taymiyah itu gampang mengkafirkan orang, sehingga akhirnya para pengikutnya sekarang ini menjadi takfiri-takfiri yang gampang jamaah mengkafirkan jamaah orang. Takfiri, ya. Nah jadi ini yang terakhir, karena waktu saya pasti sudah mau habis. Itu biasanya kalau saya bicara begini, orang langsung mengatakan apa? Sudah jelas di dalam Al-Quran. Kadang-kadang argumentasi orang itu agak aneh. Itu
dalam Qul ya ayyuhal kafirun kan jelas. Ya jelas. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu tidak menyebutkan siapa yang kafir, bahwa kita menyembah Tuhan yang berbeda sebagaimana yang mereka sembah. Jadi saya enggak mengatakan tidak ada orang kafir. Saya hanya mengatakan siapa yang boleh disebut sebagai kafir. Tapi biasanya ada argumentasi yang telak, dianggap telak oleh orang-orang itu tentang kafirnya orang-orang Nasrani. Yaitu ayat Al-Quran apa bunyinya? Laqad kafarol ladina qalu innallaha tsalitsu thalatha. Ini kalau dalam bahasa Arab dikatakan wa intahal amr. Sudah jelas Al-Quran mengatakan telah kafir orang yang menganggap Tuhan itu satu di antara tiga. Padahal kalau kita pelajari dari pandangan para ulama klasik, yang dimaksud oleh Al-Quran itu bukan agama Nasrani secara keseluruhan. Itu kalau kita baca misalnya Al-Milal wa Nihalnya Syahristani, ya, dari bahan-bahan yang disampaikan kepada saya, itu Al-Quran Syahristani, Ibnul Qayyim juga mengatakan hal yang sama, bahwa yang dimasukkan oleh Al-Quran yang kafir itu adalah ada dua kelompok sekte Kristen di zaman itu, satu yang disebut sebagai Mulkaniyah, satu yang disebut sebagai Yakubiyah. Ini orang yang percaya bahwa Tuhan itu tiga dalam zatnya. Tapi seperti kata Imam Ghazali, ya, di dalam bukunya Imam Ghazali yang judulnya Fadailul Anam min Rasail Hujjatil Islam Al-Ghazali. Di dalam kumpulan Rasailnya Imam Ghazali, Imam Ghazali mengatakan, ya, bahwa Trinitas itu bukan syirik. Kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, Trinitas itu salah satu bentuk tauhid. Imam Ghazali mengatakan dalam Fadailul Anam bahwa Trinitas itu adalah salah satu bentuk tauhid. Karena apa? Karena kata Imam Ghazali tidak setuju itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan itu enggak. Tapi Trinitas itu bukan syirik. Karena kata Imam Ghazali dalam Trinitas itu tiga Tuhan itu, tiga itu difahami sebagai tiga sifat. Satu Tuhan dengan tiga sifat. Makanya disebut Trinitas. Tri dalam unitas. Tiga sifat dalam satu jauhar, kata Imam Ghazali. Jadi bukan tiga jauhar. Yang dikritik oleh Al-Quran ketika mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah, itu bukan trinitas, tapi pandangan triteisme dari dua sekte yang ada di Jazirah Arab, yaitu sekte Mulkaniyah dan sekte Ya'kubiyah. Jadi kalau kita pelajari dalam Al-Quran, sebetulnya jelas, dan pandangan ulama yang dulu termasuk pandangan Ibn Taimiyah maupun pandangan ulama khalaf seperti Rashid Ridha dan Syaltut yang tadi saya sebutkan, bahwa tidak ada pendapat yang mengatakan non muslim itu otomatis kafir, itu enggak ada. Jadi ketika saya diprotes ini ajaran baru apa lagi, saya balik, justru yang baru itu yang mengatakan bahwa non muslim itu otomatis kafir. Para ulama tidak mengatakan hal seperti itu, ya. Ringkasnya saya tidak akan bahas, kufur itu kategori moral, bukan kategori teologis, ya. Atau sebagian besar dari makna kekafiran itu masuk dalam kategori moral. Maka di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis dan di dalam Al-Qur'an juga sering dikatakan bahwa orang-orang yang muslim tapi akhlaknya buruk itu disebut sebagai orang yang tidak beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Ya, tidak beriman seorang kalau dia kenyang tetangganya kelaparan, ya. Banyak sekali itu la yasriqu sarihin yasriq wa huwa mu'min wala wala yazni zani hin yazni wa huwa mukmin. Ya, banyak sekali itu kategori yang mengatakan bahwa orang-orang muslim itu bisa tidak beriman, ya. Dan itu adalah salah satu makna dari kekafiran. Nanti akan dibahas oleh saya kira Buya Syakur atau Kiai Husain Muhammad. Sebetulnya itu kategori sebagian besarnya adalah kategori moral. Sehingga tidak mesti non muslim itu kafir, tapi non muslim
yang jahat, yang moralnya buruk, dia kafir. Sebagaimana muslim yang moralnya buruk itu juga kafir, ya. Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, ada orang beragama tapi tidak berakhlak, dan ada orang yang berakhlak tapi tidak bertuhan. Ya, jadi kategorinya itu, ya. Jadi saya kira itu yang apa ingin saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Sebagai penutup, karena sudah terlanjur saya dikatakan mau bicara tentang pandangan tasawuf tentang kekafiran, tapi saya tidak menyiapkan itu. Itu sebenarnya kalau di dalam tasawuf jelas. Saya akan ambil contoh Rumi itu misalnya dikenal mengatakan bahwa agamaku itu adalah agama cinta, ya. Dan dia mengatakan saya cari Tuhan di Ka'bah, saya cari Tuhan di Kenisa, saya cari Tuhan di gereja, saya cari Tuhan di mana-mana, saya nggak ketemu. Tapi agamaku adalah agama cinta. Maksudnya apa? Seperti Ibn Arabi itu mengatakan di dalam Syarah Tarjumanul Aswaq, dia mengatakan bahwa, dan menarik sekali pandangan Ibn Arabi tentang hubungan Islam dan agama-agama non-Islam, itu pakai metafor astronomi yang sangat modern. Jadi Ibn Arabi kan terkenal dengan syairnya, saya kira Kiai Husain hafal itu syairnya. Kemanapun kafilah cinta mengarah, kesitulah agamaku, kata Ibn Arabi. Jadi dia sebut bukan Islam, bukan Kristen, bukan itu, tapi dia ikut dengan kafilah cinta. Tapi dalam Syarah Tarjumanul Aswaq, dia mengatakan bahwa yang dimaksud agama cinta yang dia maksud itu adalah agama Muhammad. Tapi apakah kemudian agama-agama lain itu kehilangan kandungan kebenarannya? Tidak, katanya Ibn Arabi, itu agama Islam itu seperti sinar matahari. Agama-agama non-Islam itu seperti sinar bintang-bintang. Ketika sinar matahari tidak ada, maka sinar bintang-bintang itu tampak. Tapi ketika matahari terbit, itu apakah sinar bintang-bintang itu hilang? Jadi ketika siang hari itu kan nggak ada sinar bintang, itu apakah bintang tidak bersinar? Tidak, bintang itu bersinar, tapi sinarnya terserap dalam intensitas sinar matahari yang jauh lebih terang. Jadi Ibn Arabi bukan mengatakan ketika Islam datang maka agama lain kehilangan kebenarannya, tapi Ibn Arabi mengatakan ketika Islam datang mencakup kebenaran agama-agama lain dan menambahkan, menyempurnakan kebenaran-kebenaran yang ada di agama lain. Tapi Sufi itu tidak eksklusif, Sufi itu inklusif. Bukannya mengatakan agama lain tidak benar, tapi Islam telah mencakup dan menyempurnakan ajaran agama-agama lain. Jadi kapan-kapan nanti saya akan bicara, insya Allah saya siapkan, saya riset sedikit tentang pandangan kaum Sufi tentang kata kafir. Tapi kalaupun saya bicara itu, saya nggak berani bicara di sebelahnya Buya Syakur dan Kiai Husain Muhammad. Ya. Jadi nanti saya bicara sendiri insya Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ya, artinya bahwa dengan kafir. Ya. Yang kedua, muslim pun bisa jadi kafir. Ini tergantung moralnya. Kalau non muslim itu soleh, itu tidak bisa dikatakan kafir. Kalau muslim yang tidak soleh, itu berarti dia kafir. Ini salah satu yang hal yang menarik. Yang kedua, bahwa kajian atau tafsir kafir itu ternyata bukan hal yang baru. Sudah dikaji oleh ulama-ulama klasik seperti Rashid Ridho, kemudian juga Imam Al-Ghazali. Dan dua ulama ini ternyata tidak menyudutkan kepada non-muslim, bahkan memberikan apresiasi kepada non-muslim, seperti non-muslim yang ada di Romawi dan di Turki, bahwa mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketiga, bahwa kafir itu adalah memiliki indikator-indikator yang tadi sudah disebutkan, salah satunya adalah tidak sampai kepada qiyamul hujjah begitu. Yang kedua, bahwa seseorang bisa dikatakan kafir itu apabila memiliki keakuan. Nah, itu. Kemudian yang terakhir tadi sangat lengkap sebagai penyempurna pandangan para sufi terhadap kafir, terhadap non muslim. Ternyata pandangan para sufi, contohnya adalah Jalaluddin Rumi dengan Ibnu Arabi, itu menembarkan cinta. Inti agama itu adalah cinta. Kalau memang cinta, maka otomatis tidak mengkafirkan kepada siapapun. Ini karena para sufi seperti Ibnu Arabi, Al-Ghazali, kemudian juga Jalaluddin Rumi, bahwa salah satu inti dasar dalam agama adalah cinta. Cinta tanpa syarat dan cinta tanpa batas. Itu sangat menarik. Kita ya, kira-kira kesimpulannya seperti itu ya. Kita teruskan, kita lanjutkan kepada yang terhormat Buya Husain Muhammad. Ini akan memperkaya kita juga bagaimana pandangan kafir dari sisi teks dan konteksnya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man taba'a hudah amma ba'd. Makasih moderator. Saya sungguh sangat berbahagia bisa hadir di sini dan bersama-sama dengan dua tokoh besar Indonesia ini untuk bicara tentang sesuatu yang sangat penting. Saya sepenuhnya setuju dari apa yang disampaikan oleh Pak Haidar Bagir itu, seluruhnya. Dan saya sudah seluruhnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ada pernyataan gurunya Rumi, siapa namanya? Syamsi Tabrizi. Beliau mengatakan di dalam Qawaidul Ishqil Arba'un, 40 kaidah cinta. Mu'zamu mashakilil alam min akhtain lughawiyyatin wa su'i fahmin basitin. Begitu. Jadi sebagian besar problem dunia itu karena kekeliruan kita memahami bahasa dan karena pemahaman yang sederhana. Ya, begitu. Padahal setiap kata memiliki makna yang tidak terbatas karena dia selalu akan hadir di dalam sejarahnya sendiri-sendiri. Kira-kira begitu ya. Abdullah Sahal At-Tustari mengatakan, "Lau u'tala 'abdu bi kulli harfin min al-Qur'an alfa fahmin, lam yablugh nihayata ma awda'ahu Allah fi ayatin min kitabih, li'annahu kalamullah wa kalamuhu sifatuh, wa kama la nihayata lillah fa kadzalika la nihayata li fahmi kalami, wa innama yaftahu Allah bi qadri ma fataha Allah 'alaihi." Jadi andai kata seorang sufi besar ya, andai kata seseorang diberi pemahaman untuk satu kata itu 1000 makna dari ayat Al-Quran, andai kata seseorang diberikan pemahaman 1000 makna atas satu huruf Al-Quran, maka tidak akan mencapai apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah adalah sifat Allah. Sebagaimana Allah tidak terbatas, maka pemahaman atas kata-kata Allah juga tidak terbatas.
Orang hanya bisa memahami sepanjang Allah memberikan pengetahuan kepada dirinya saja. Begitu ya? Iya. Jadi seperti tadi Pak Haidar Bagir sudah menyampaikan, kata kafir juga saya sudah membaca karya Buya Syakur, luar biasa banyaknya. Bahkan saya bilang begini pada tadi pada Buya Syakur di sana, bukan hanya tertutup dari masuknya ke kebaikan, tetapi juga kafir tidak selalu buruk, tetapi juga baik. Bagaimana nih? Bagaimana nih? Ini pandangan si Al-Hallaj. Al-Hallaj ya. Husain Mansur Al-Hallaj. Ketika beliau pergi ke Mekah dan kemudian di Jabal Rahmah, dia teman-temannya sudah berangkat, dia sendiri di situ di atas Bukit Jabal Rahmah itu mengatakan, "Ya dalilal mutahayyirin, zidni tahayyura. Wa idza kuntu kafiran fazidni kufra." Begitu ya. Aneh kan ya? Wahai Tuhan, pembimbing orang-orang yang bingung, tambahi kebingunganku, dan jika aku kafir, maka tambahi kekafiranku. Jangan marah dulu nanti ya, gini-gini. Sesudah itu beliau membaca puisi. Lalu dilakukan aja orang-orang pesantren misalnya lagu. Kafartu bidinillahi wal kufru wajibun alayya wa indal muslimina qabihu. Kafartu bidinillahi wal kufru wajibun alayya wa indal muslimina qabihu. Begitu. Apa sesungguhnya maknanya? Kalau di literal kita semuanya akan mengatakan bahwa aku kafir dengan agama Allah dan kafir itu wajib bagi aku. Sedangkan bagi orang-orang Muslim itu buruk sekali. Apa makna dari ini? Tertutup. Kafir itu tertutup. Dia tidak ingin diperlihatkan amal-amalnya kepada orang lain. Iya betul, betul, betul sekali. Wali bisa begitu, wali itu. Pakai cumbang samping. Halat itu begitu, dia pakai pakaian tentara, disobek-sobek. Supaya tidak diketahui bahwa dia telah melakukan sesuatu yang ibadah kepada Allah. Begitu ya. Ini hanya mengatakan, saya hanya menyampaikan bahwa kata itu di samping memiliki makna yang banyak sekali, tetapi juga dia hadir di dalam sebuah sejarah sendiri-sendiri, masing-masing, konteksnya sendiri-sendiri. Begitu. Jadi kita kalau memahami sesuatu harus membaca juga konteks dari sesuatu itu. Tidak bisa generalisasi begitu juga. Problem kita adalah generalisasi dalam satu makna. Itu. Tetapi itu artinya pemahaman yang dangkal. Pemahaman yang sederhana sekali. Fahmin basit. Disu'i fahmin basit. Karena pemahaman yang sangat sederhana, literal, gitu ya. Karena itu tadi saya bilang si Syamsi Tabrizi mengatakan, la ta'khudhil kalimat ma'naha adh-dhahiri. Gitu. Jangan kamu mengambil kata, makna kata dari makna lahiriah literal itu saja. Begitu, kebanyakan kita begitu masalahnya.
Tetapi memang kebanyakan kita tidak ngaji. Mendengar saja, indoktrinatif saja, tidak pernah mencoba melakukan proses dialektika atas sebuah masalah. Dan ini kebanyakan, sekarang lebih senang hadir untuk mendengarkan ceramah yang indoktrinatif. Indoktrinatif itu berarti kebenaran hanya satu dari yang bicara saja. Dia paling mengerti, seakan-akan pembicara menjadi orang yang paling mengerti atas sesuatu dan memaksakan pikiran dia kepada orang lain dan menganggap bahwa itulah kebenaran. Ini bahaya sekali, bahaya sekali. Saya sebetulnya gelisah terus, resah terus terhadap kenyataan-kenyataan seperti ini. Iya, karena kesenangan kita sudah begitu, tidak mau membaca, tidak mau berdialog, berdialektika secara intelektual dan seterusnya. Dan kalau orang tahu satu, maka yang lain salah. Pandangan yang lain itu salah jadinya. Karena itu memudahkan menyalahkan orang lain, mengkafirkan orang lain dalam arti pejoratif ya. Oke, begitu pengantar saya. Ya, kafir tertutup tadi. Katanya ada sebuah syair lagi, saya mengutip syair di sini. Sedikit. Fi lailatin kafaron nujuma ghamamuha. Gitu ya. Pada suatu malam bintang-bintang tertutup oleh awan. Gitu, kafaro itu menutup. Jadi orang-orang Arab juga begitu, malam itu disebut kafir karena dia menutup segala sesuatu yang ada. Nah, dari kata-kata literal yang seperti ini, maka muncul banyak sekali pemaknaan-pemaknaan lain yang disesuaikan dengan konteks. Menarik sekali Pak Haidar. Untung saya tadi mengatakan, Pak Haidar menyebutkan pada umumnya ya, gitu. Ya, pada umumnya maknanya moral. Pada umumnya. Saya menggunakan ada kafir i'tiqadi, ada kafir ijtima'i. Begitu. Ada kafir i'tiqadi, ada kafir ijtima'i. Tapi sedikit sekali kafir i'tiqadi itu. I'tiqadi itu diddul iman. Kafir i'tiqadi itu diddul iman, lawan dari percaya. Non-teis atau ateis, saya tidak tahu bahasa. Non-teis atau ateis bahasa. Tidak percaya. Materialism misalnya. Tetapi kebanyakan teks-teks Al-Quran mengenai kata kafir itu adalah ijtima'. Nanti Pak Buya Syakur menyebut banyak sekali, ada 12 apa namanya makna dari itu. Nah, Ibnu Hazm, tadi saya ke ada si Azam ngomong Ibnu Hazm, maka saya wah ingat Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu katanya zohiri, literalis gitu kan. Tapi dia merumuskan sebuah terminologi atau makna dari kafir itu begini. Al-kafir sifatuman. Al-kafir huwa sifatuman jahada syai'an mimma iftaradallahu al-imana bihi ba'da qiyamil hujjati alaihi bibulughil haq ilahi. Waduh, hebat sekali ini saya bilang. Terjemahkan ya. Ini di sini sebetulnya intinya, di sini kafir itu. Pak Haidar tadi juga sudah menyampaikan itu semua. Sudah tahu kok, sudah tahu benar kok, enggak mau menerima gitu loh. Melawan lagi, memusuhi lagi. Itu sifat kafir itu. Jadi sifatuman, sifat seseorang jahada, yang menentang, melawan, memusuhi syai'an, sesuatu mimma iftaradallahu ta'ala al-imana bihi, yang seharusnya dia imani, yang dia sudah imani ba'da qiyamil hujjah, sesudah
terjadi proses hujjah tadi, qiyamul hujjah tadi, sudah argumentatif, tetap saja sudah ngerti gitu ya, bibulughil haqqi ilahi, kebenarannya sudah diterima oleh dia, oh iya benar, benar itu benar, tapi ternyata dia tolak. Jadi itu namanya kafir. Karena itu kepada siapa saja bisa terjadi, tidak pada suatu identitas tertentu, identitas apapun, latar belakang primordial apapun, apakah agama, apakah suku, apakah apa, termasuk Islam, termasuk itu, sepanjang dia menolak kebenaran yang sebetulnya dia sudah paham atas kebenaran itu, maka dia kafir. Bicara kita nanti bicara konsekuensi-konsekuensi ini ya. Konsekuensi begitu apa? Menentang apa konsekuensinya? Begitu. Yang kafir, kafir itiqadi konsekuensinya apa? Kafir ijma'i konsekuensinya apa? Bagi kita sendiri yang mendapatkannya. Begitu ya. Jadi jelas sekali bahwa kafir dalam segala macamnya itu mempunyai mana penolakan. Ya kita, saya kira sama lah disebut Pak Haidar, Buya Syakur juga, kafir nikmat, menolak nikmat Allah yang dia sudah terima bahwa itu dari Allah, mengingkari kenikmat itu. Pelit juga kafir, pelit itu kafir. Ya, Buya Syakur ya, iya, bakhil itu loh. Ya. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma anzalallahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Orang-orang yang kikir, pelit, yang menyuruh orang lain buat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan kepadanya, dan kami menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Mufassir besar Ibnu Katsir mengatakan kata kufur berarti tutup, al-bakhil orang yang miskikir berarti orang yang kafir yang menutup, menyembunyikan dan menolak nikmat Allah kepadanya, maka Allah menyediakan siksa baginya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi begitu ya, banyak sekali. Halo, terus karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, saya kira menarik sekali. Oh ya, sebelum itu, jadi begini, dulu pada waktu Nabi Muhammad itu umur 35 tahun, ada apa namanya, hilang Hajar Aswad itu, lalu ketemu, kemudian mau dipasang lagi, maka orang bertengkar, bermusuhan, hampir saja pecah perang lagi, dan tiap hari memang orang-orang dulu itu Zahiliyah itu perang aja, sukuan itu. Terus bagaimana? Jadi ada orang masuk, silakan kita akan berikan hak untuk memasang, menempelkan Hajar Aswad itu ke tempatnya semula, dan orang yang datang pertama kali melalui pintu itu. Tiba-tiba yang datang adalah Muhammad. Oke, Nabi Muhammad menyelesaikan persoalannya. Orang semua mengakui bahwa inilah Al-Amin. Semua orang Arab itu Al-Amin. Menyatakan tidak ada orang yang paling dipercaya di seluruh jazirah Arab itu kecuali Muhammad, dan beliau sangat terkenal semua. Oke? Tapi begitu umur 40 tahun kemudian mendeklar tentang keesaan Allah, maka baru mereka akan menjadi memusuhi. Konsekuensi keesaan Allah adalah bahwa semua selain Allah sama. Begitu. Itu konsekuensi paling bertanggung jawab. Hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang maha kuasa, maka semuanya sama manusia itu. Nah, di sini mau maka kaget kelompok-kelompok itu. Karena perbudakan harus tidak boleh ada. Karena penindasan orang kepada orang lain tidak boleh ada. Tidak boleh. Ini mengganggu banyak sekali tradisi, tradisi yang mereka nikmati selama ini.
selama itu dinikmati cara begitu si kuasa yang mengeksploitasi, eksploitatif kekuasaan itu, kenikmatannya terganggu, gitu. Privilege sebagai pemimpin, sebagai tokoh, sebagai orang yang dihormati sudah hancur. Ini baru mereka menolak kebenaran kepada Nabi Muhammad. Menolak, dia sudah tahu benar, tiba-tiba mendeklarasikan begitu, wah kaget sekali. Itu yang kemudian disebut kafir. Tapi teman-teman sekalian ya, kita tadi saya mengatakan seringkali kita mengeneralisasi karena dia dari kelompok itu, karena orang-orang yang menolak kebenaran itu dari orang-orang ada berada di kelompok itu, maka seluruh kelompok itu dianggap sebagai sesuatu yang sama dengan mereka. Itu yang keliru sama sekali. Seharusnya hanya bagi orang yang melakukan itu, penentangan itu, penolakan itu, tidak bisa proses generalisasi. Karena pada setiap komunitas itu selalu akan terjadi perbedaan-perbedaan juga, bukan hanya di kampus yang lain, tetapi kita juga berbeda. Jadi itulah Pak Haidar tadi mengatakan juga apa, tidak bisa spesifik kemudian digeneralisasi. Khusus generalisasi. Nah, saya menemukan satu pernyataan yang menarik sekali dari Azhar Ali, Ali Engineer. Dia mengatakan, kata kafir tidak bermakna ketidakpercayaan religius, kafir intiqadi maksudnya, tetapi menyatakan penentangan terhadap masyarakat yang adil dan egaliter. Gitu ya. Penentangan terhadap sistem sosial yang adil dan egaliter. Tolak itu. Serta bebas dari segala bentuk eksploitasi dan penindasan. Jadi menentang itu. Orang kafir adalah orang yang mengingkari adanya Tuhan dan secara aktif menentang usaha-usaha pembentukan masyarakat egaliter, menghapus penumpukan kekayaan, perindasan, eksploitasi, dan segala bentuk ketidakadilan. Begitu makna dari kafir. Ya entah? Iya. Sudah ya. Jadi mengenai itu ya hukum harus ditegakkan terhadap para pelaku kafir seperti tadi, itu yang harus ditindak. Gitu? Iya, harus ditindak, dihukum sesuai dengan undang-undang. Apabila ada, nah ini saya ingin mencoba meluruskan atau paling tidak punya pandangan saya, ini adalah sesuatu yang menyimpang. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih fa illam yastati' fa bi lisanih fa illam yastati' fa bi qalbih. Jika kamu melihat kemungkaran, kekeliruan, kesalahan, kejahatan dan segala macam, maka hendaklah kamu rubah dengan tangan. Apakah makna tangan? Kekuasaan. Apakah kekuasaan individual? Otoriter? Tidak juga. Dalam konteks hari ini, kekuasaan adalah kekuasaan yang didasarkan atas undang-undang. Jadi tindakan penguasa tidak bisa dilakukan dengan semena-mena seperti masa yang lalu, otokrasi misalnya. Kekuasaan otokrasi itu bisa melakukan satu tindakan sendiri tanpa undang-undang. Maka hari ini sesungguhnya pemberantasan penyimpangan, kekeliruan dan sebagainya harus dilakukan penegakan hukum yang didasarkan atas undang-undang. Itu makna fabi yadi. Ya. Nabi mengatakan fa yughayyirhu bi yadi fa illam yastati' fa bi lisanih, melakukan proses dialog, pencerahan. Kalau tadi punya kekuasaan penguasa ya, karena memulai satu senjata yang disahkan untuk menghukum orang,
legal gitu. Maka ini adalah tugas para ulama, moral. Harus menegakkan moral melalui proses-proses sosial. Apakah itu pencerahan, apakah itu. Saya tetap saja keinginannya bukan dengan indoktrinasi. Tapi dialog itulah cara satu-satunya cara yang paling baik. Apa kekuasaan kita atas orang lain? Apa pinter dia daripada pinter saya? Belum tentu. Kebenaran itu harus didialogkan. Itu namanya fabilisani gitu loh. Bukan hanya ceramah-ceramah saja. Selama ini bilangnya ceramah, terus banyak sekali, senang sekali ceramah itu. Monolog itu loh. Monolog itu pembodohan. Iya, insyaallah. Ada pengagumnya kan banyak kan? Oh, coba. Banyak tokoh-tokoh yang dikagumi jutaan orang. Yang mengaku paling mengerti tentang sesuatu. Itu ya. Dah, tadi penyelesaiannya begitu maksud saya. Kalau kafir dimakna begitu, maka penyelesaiannya begitu. Sekarang, bagaimana kalau kafir i'tiqadi? I'tiqadi ada enggak? Waman syafal yu'mi waman syafal yakfur. Boleh-boleh saja, silakan kafir, silakan. Tapi Allah yang akan menentukan. Allah yang akan menentukan. Saya, keyakinan tidak bisa dihapuskan. Dia milik Tuhan. Dia ada di dalam relung hati yang tidak mungkin dapat dilihat oleh orang. Begitu. Jadi biarkan itu Tuhan yang akan menentukan. Rumi mengatakan, Maulana Jaluddin Rumi, Pak Hendra Bakir ini paling ahli sih. Wih, luar biasa itu. Laisa fi wus'anka ibadu tilkal fikar walau bimi'ati alfi juhdin wa sa'i. Tidak ada kuasamu untuk menyingkirkan semua keyakinan itu, meskipun dengan 100 ribu upaya dan usaha, meskipun dengan 1,000,000 cara. Tidak bisa. Dia ada di dalam relung hati. Karena itu biarkan dia. Begitu Tuhan yang akan menentukan. Itu begitu. Al-Qur'annya banyak sekali mengenai itu. Walau sya rabbuka la amana wa fil ardi kullu mu'minin afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Andai kata Tuhan berkehendak agar semua orang sama imannya dengan imanmu, tentu Tuhan bisa melakukannya. Bisa Tuhan. Lalu nyatanya tidak toh? Nyatanya tidak. Berarti Tuhan tidak menghendaki yang sama. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah kalian akan memaksakan mereka agar mereka iman kepadamu? Ah, gitu tidak bisa. Yang paling bagus dalam soal keimanan apa namanya kafir i'tiqadi tadi, ya lakum dinukum waliyadin, agama keyakinanku sudah. Tapi relasi sosial sepanjang baik-baik saja, ya apa yang salah berhubungan interaksi sosial dengan yang berbeda nama agamanya itu, apa yang salah? Oh, tidak boleh bertemu, tuh dia boleh ngobrol, tidak boleh mengucapkan salam, selamat, dan sebagainya. Apa yang salah? Begitu-begitu itu. Jadi, ya, seharusnya dalam kehidupan sosial, tetap saja kita bergabung dengan siapapun. Dan nyatanya sebetulnya kita juga, kalau tidak ada masalah, ya tidak apa-apa. Salam, bertemu, ngobrol, dan sebagainya. Tidak ada judgment. Ya, saya kira Rumi menang sekali. Andai kata dua orang duduk bersama-sama yang kafir dan muslim,
ngobrol tidak menunjukkan identitas dirinya, nggak ada masalah, biasa ngobrol aja. Ya toh, iya, ini persoalannya identitas yang lalu dipolitisasi untuk sebuah kekuasaan dan sebagainya. Oh iya, sudah. Begitu ya, saya kira begitu deh. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama menarik ya diskusi malam ini. Lebih menarik dibanding kajian disertasinya Abdul Aziz Milkul Yamin ya. Ya, pertama diawali dengan kehati-hatian kita di dalam bermain kata atau bermain bahasa. Karena tadi disebutkan bahwa problem terbesar dari berbagai problem itu salah satunya adalah kekeliruan dalam berbahasa dan bermain kata-kata. Ini bisa bergejolak sosial dan bisa bergejolak politik soal kata ini. Oleh karena itu, Buya Husen mengingatkan bahwa kita tidak terjebak dalam kata secara harfiah. Saya teringat dengan bukunya Buya Husen, dalam bukunya itu mengatakan, mengutip dari salah satu tokoh tasawuf, yaitu mengatakan, "In kunta arifan fadil labda waksidil makna." Nah, itulah. Jika engkau ingin menjadi orang arif sampai tingkat marifatullah, maka tinggalkan itu lafad-lafad itu. Tapi selamilah maknanya. Nah, ini supaya kita di dalam menyikapi berbagai keagamaan dan sosial itu tidak terjebak pada permusuhan dan perpecahan, bahkan sampai pembunuhan. Ini ada ongkos sosial kata-kata ini yang akan bisa berbahaya. Kalau kita bermain dalam harfiah, tidak manawiyah, ini justru akan berakibat fatal. Nah, Pak Husen mengajak kepada kita, mari kita menggali maknanya, esensinya. Salah satunya adalah kafir. Yang kedua, ternyata masih dalam referensi klasik juga mengenai kafir ini. Yang lebih menarik lagi adalah dari Al-Hallaj. Dia tidak mengklaim kepada non-muslim kafir. Bahkan dia ingin kafir, minta kepada Allah kafir. Ini sesuatu yang bertentangan dengan kita, ya, bertentangan dengan kita. Kita justru membenci kafir, tapi Al-Hallaj sebagai tokoh sufi itu dia ingin menambah kepada Allah itu kekafirannya. Ini adalah salah satu bentuk tawadu yang sangat tinggi. Nah, ini luar biasa. Kemudian juga tadi Ibnu Hazm sudah memberikan indikator-indikator kafir, ya, ternyata menyangkut masalah moral gitu. Kemudian yang terakhir yang saya tangkap, bahwa dalam menyelesaikan problem keagamaan dan problem sosial itu harus ada tiga pendekatan. Yang pertama, biadi diartikan bukan secara literal. Kalau dengan secara literal, ya, kita pegawaiannya cuma ngamuk dan ngamuk begitu, ya, membakar dan membakar begitu, Allahu Akbar. Begitu ya. Saya kira begitu. Tetapi biadi diartikan adalah sebuah kekuasaan yang memiliki undang-undang yang jelas, yang memberikan pencerahan, memberikan solusi pada masyarakat. Saya kira begitu. Yang kedua adalah dengan bilisani. Lisan di sini bukan lisan literal, tetapi dengan cara dialog, dialektika. Bagaimana menyelesaikan tesis dan antitesa sehingga menemukan sintesis begitu. Yang ketiganya adalah dengan pabi kolbi. Pabi kolbi bisa diartikan adalah dengan rasa simpati dan empati begitu. Saya kira itu sangat menarik. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Buya Syakur, mungkin akan lebih menarik lagi ini. bicara soal kafir dari sisi antropologi. Ya. Kalau Pak Haidar Bahir sama Buya Husen, saya kira dari sisi filsafat dan tasawuf. Nah, ini dari Buya Syakur, saya kira dari antropolog ini. Saya kira ilmu antropolog bagi kita mungkin asing. Antropolog biasa dalam dunia kampus. Nah, dalam pengajian kita munculkan antropolog. Ini saya kira sangat menarik. Kami persilakan, Pak Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya lihat wajah-wajah ini tegang semuanya. Ketika Pak Dokter Haidar Bakir itu kelihatan tegang sekali. Ketika
pakai Dr. Husain Muhammad agak cair dikit lah gitu. Nah sekarang dengan saya santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Andaikan Abdul Qadir Munsi, Armin Pane, atau Khairul Anwar terlahir bersama kita sekarang, lalu membaca puisi karya anak-anak milenial, mungkin banyak kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak dimengerti oleh mereka, lalu akhirnya gagal faham atau tidak mengerti. Bahasa Indonesia sudah berkembang jauh, bahkan banyak berubah. Banyak kata-kata yang sudah bergeser atau berganti makna. Ditambah lagi banyak kata-kata baru yang dulu pada zamannya belum ada, melalui proses adopsi dari bahasa asing. Mereka akan mengalami kesulitan memahami ketika membaca buku-buku ilmiah, kesusastraan, kesenian, dan kebudayaan, dan lain-lain. Selanjutnya, semantik sebagai bagian penting dalam rumpun linguistik mendapat tugas untuk menelusuri perjalanan sejarah perkembangan makna-makna. Al-Quran turun, bahasa Arab masih dalam pertumbuhan dan belum sempurna. Huruf Arab hanya ada 15. Belum ada titik, gambar jukung, bisa dibaca ba, ta, sa, ya, na. Baca kempek saja susah. Dan seterusnya. Juga Al-Quran turun dengan membawa terma-terma baru yang tidak difahami bangsa Arab, sehingga mereka bertanya langsung kepada Rasulullah. Para penafsir kemudian berbeda pendapat dalam menafsirkan terma-terma tersebut. Lihat lampiran satu. Seperti kata Ghislin Al-Haqqah ayat 36. Kemudian Hanana, itu kalimat baru, orang Arab enggak ngerti artinya. Kemudian Awwah, kemudian Kalalah, Istabrak, itu kalimat kata-kata baru semua. Dan maknanya nanti para mufassirin berbeda-beda. Lalu akhirnya ketika saya sering melihat perbedaan penafsiran, saya menyimpulkan kalau begitu fikih adalah budaya. Jadi yang bilang halal, yang bilang haram, yang bilang batal, yang bilang tidak, sebabnya berbeda karena hasil produk dari pikiran mereka. Kalau produk pikiran manusia itu bukan agama, namanya budaya. Betul enggak? Oke. Okay. Dukung saya. Pertama sekali kata-kata kafara dalam perkembangan semantis semula adalah maknanya petani. Al-Kufar itu maknanya petani awalnya. Seperti dalam surah Al-Hadid ayat 20 yang berbunyi ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal auladi kamathali ghaythin a'jabal kufara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Ketahuilah maknanya, kehidupan dunia ini hanyalah main-main, senda gurau,
rekayasa, saling bangga dan berbanyak harta serta anak-anak. Seperti hujan yang turun lalu menyebabkan petani-petani gembira melihat tanamannya, lalu diterpa angin panas sehingga menjadi kuning, lalu akhirnya menjadi hancur. Jadi Al-Kufar itu artinya petani. Jadi Indramayu ini rata-rata kafir semua. Mayoritas kafir semua ini Al-Kufar. Ya. Kehidupan, ketahuilah, kehidupan dunia ini hanyalah main-main, senda gurau, rekayasa dan sebagainya. Dari makna petani lalu berkembang. Kata kafara dipakai untuk kata sifat terhadap iblis yang menolak bersujud kepada Adam karena sombongnya. Merasa dirinya lebih baik, dibuat dari api, sedangkan Adam dari tanah. Padahal Allah setelah memberi banyak ilmu kepada Adam tadi, wa'alama Adam al-asma kullaha, kemudian dipertandingkan tuma'aradahum alal malaikati dengan mereka. Ternyata Adam lebih unggul. Lalu malaikat dengan hati baiknya akhirnya mengakui dan bersujud. Subhanakala ilmalana. Oh, kalau begitu Adam lebih pintar dari gue begini misalnya. Bersujud. Tetapi iblis tetap membangkang karena sombongnya. Iblis tidak mau mengakui kelebihan orang, kelebihan Adam. Jadi siapapun kalau yang ada orang tidak mau mengakui kelebihan orang lain, dasar kafir loh. Itulah. Orang sombong itu tidak pernah mau mengakui kelebihan orang lain. Maka menjadi sah orang sombong disebut kafir. Dengan demikian kata kafir dilabelkan. Dilabelkan pertama kali adalah untuk iblis pada zaman dahulu sebelum keluar dari sorga. Ini kata tertua nih. Iya. Firman Tuhan dalam surah Al-Baqarah ayat 39, fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Mereka bersujud semua kecuali iblis tetap menolak karena sombong sehingga dia menjadi tergolong orang-orang kafir. Lalu kata-kata kafara dalam Al-Qur'an juga dipakai untuk makna pengampunan dosa. Firman Allah surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan pertobatan yang sebenarnya supaya Tuhanmu mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi kafir itu mengampuni. Ya, asalnya menutupi juga. Dalam hadis Nabi, kafaro malah dimaksudkan untuk makna gelap mata. Kadal fakru an yakuna kufran. Ini banyak orang paham hadis ini sebagai mendorong supaya orang Islam harus kaya, tidak boleh fakir, nanti dekat kufur. Saya tanya, kalau orang kaya lebih jauh atau lebih dekat dengan kufurnya? Itu. Jadi gelap mata, kemiskinan hampir dekat dengan gelap mata. Nabi Muhammad menolak ajakan musyrik Mekah untuk menyembah Tuhan bergantian sebagai bentuk toleransi berdasarkan petunjuk Allah dalam surah Al-Kafirun, sehingga orang musyrik di Mekah juga disebut kafir. Rasa hasud dan dengki juga sah disebut kafir. Lihat surah Al-Baqarah ayat 105 lampiran ketiga. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli kitabi
ayunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Orang-orang kafir itu, orang-orang kafir dari ahlul kitab tidak senang kepadamu karena engkau mendapat kebajikan dari Tuhanmu. Allah mengistimewakan rahmatnya kepada siapapun yang dikehendakinya. Allah pemilik anugerah yang agung. Al-Baqarah ayat 115. Jadi orang yang hasud juga, kalau ada orang hasud, katakan dasar kafir kamu nih. Ya, sah kan? Allah yang bilang kok. Orang yang kikir juga dalam Al-Quran diberi sebut kafir juga. Sama seperti sebutan tadi. Orang yang tidak menghargai jasa orang dan tidak berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, itu juga langsung disebut kafir juga. Yaitu surat Ibrahim ayat 7, laqad ta'adzana rabbukum la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya Tuhanmu telah memberikan komitmen, apabila kamu bersyukur pasti aku tambah, apabila kamu tidak bersyukur sesungguhnya siksaku sangat keras. Kemudian orang yang mengklaim Isa bin Maryam sebagai Tuhan juga disebut kafir juga, surat Al-Maidah ayat 72. Variasi-variasi dari makna kafir yang sangat banyak itu, ada satu makna yang paling dominan, yaitu ketertutupan. Selanjutnya, ketertutupan tersebut dilatar belakangi oleh kepentingan, bukan karena tidak paham atau karena kebodohan. Kekafiran itu adalah karena kepentingan. Abu Sufyan paham bahwa kalimat tauhid adalah gagasan besar Nabi Muhammad untuk membangun negara persatuan. Kalimat kalimat adalah kata, dan tauhid adalah persatuan dari wahada yuwahidu tauhidan. Sedangkan la ilaha illallah adalah simbol kesetaraan. Maka dialah Abu Sufyan orang yang paling takut akan kehilangan kekuasaan. Selanjutnya, agama Islam sejak detik pertama Nabi meninggal dunia, Islam terseret dalam kasus kepentingan sampai sekarang. Dan konflik antara umat Islam sampai sekarang masih terus berlangsung. Selanjutnya, wilayah Islam dipersempit di zaman dinasti Abbasiyah hanya pada 5 pilar bunyal Islam ala khamsin, sehingga keadilan sosial, supremasi hukum, kemakmuran berada di luar. Islam sekarang terjebak sebagai upacara seremonial dan ritual saja. Lalu kata kafir menjadi liar sampai sumpah serapah di antara umat Islam hanya karena perbedaan pemahaman kesektaan. Satu dengan lain saling mengkafirkan. Lalu akhir-akhir ini ada kesadaran kata kafir sangat tidak elok didengar. Sehingga untuk membangun etika komunikasi, maka muncullah istilah non-muslim yang kemudian diperdebatkan. Sebetulnya dalam sosiolinguistik sudah biasa untuk menghalus kata. Perempuan yang jelek disebut tidak cantik. Untuk perempuan yang gemuk disebut waregmangan. Atau makmur sehingga banyak makan lalu akibatnya menjadi gemuk. Untuk itu perlu difahami kata non-muslim tidak memberikan informasi apapun, karena hanya opposite muslim, tidak memberikan informasi apapun. Non-muslim tidak misalkan
hanya sebagai aposit saja. Jadi ketika maksud untuk membangun etika dalam komunikasi patut dihargai, jangan diartikan ingin membuat definisi baru. Terima kasih. Terima kasih. Sangat sederhana dan sangat padat tentang kata kafir. Sesungguhnya punya kasrotul makna, punya banyak kata, tidak hanya satu makna tetapi makna yang sangat Bapak moderator, tadi sengaja saya dibacakan ini karena makna kafir banyak banget, ntar gak selesai sampai pagi nih. Mana kafir nih, saking banyak banget, jadi gak usah lah. Iya. Kebanyakan jadi artinya. Iya. Yang ya, paling dominan ya. Dalam kata kafir adalah ketertuban itu. Saya kira sangat penting ya. Yang kedua, bahwa setiap kata itu punya sosiolistik ya. Punya ada efek daripada sosial begitu. Karena kata itu adalah simbol. Juga ayat juga simbol. Saya teringat dengan kata-kata Nurholis Majid bahwa ada yang namanya al-haqiqatul ulia, ada hakikat yang paling tinggi yang tidak bisa ditafsirkan, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Nah, ayat itu adalah tanda. Tanda itu adalah simbol. Maka karena simbol, termasuk kata kafir itu sendiri adalah simbol. Karena simbol maka perlu ilmu bagaimana memahami kata kafir itu supaya tidak salah kaprah. Maka muncullah semudika, ada penguatan dalam lahu sorob, pikuluhoh dan sebagainya. Nah, ini saya kira Buya Syakur mementingkan kepada kita bahwa kita harus mendalami, memahami makna sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan konteksnya. Bukan makna sebagai makna, kata sebagai kata, tapi kata bagaimana dijabarkan dalam esensinya. Sekira begitu termasuk kata kafir. Barangkali itu kesimpulan singkat dari kami, dan alangkah lebih baik yang lebih semarak dan menarik barangkali kita buka dialog, ya kita dialog bertanya, menanggapi, atau ada jamaah yang tidak setuju dengan tiga narasumber ini, gak apa-apa, tetapi pakainya argumen, bukan sentimen, pakai argumen. Tiga narasumber kita ini semuanya argumen, dalil naklinya keluar, aklinya juga keluar semua, sehingga lengkap ya, pengetahuan kita ini ya, tidak asbun begitu ya. Nah, untuk itu silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang perlu dipertanyakan atau tanggapan atau termasuk kritik ya, silakan. Kita punya waktu sampai jam berapa ini? Kita kesepakatan sampai jam berapa, panitia? Sampai subuh tah? Masih subuh kuat ya. Sampai jam 12 ya. Ya, masih ada waktu. Menurut panitia, porsi untuk dialog adalah 40 menit ya. Nanti ada closing statement dari masing-masing narasumber ya. Kami persilakan dari sebelah kanan ya. Oh ya, ibu-ibu dulu, mohon mic-nya untuk. Kami persilahkan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Silakan. Ya, dari belakang sebutkan nama dan asal dari mana. Ya. Barangkali. Panitia mohon menyiapkan mic untuk ibu-ibu.
Nama saya Yeti. Singkat padat Bu ya. Saya dari Kemanggisan, dari Jakarta Barat. Kurang keras itu, oh ya. Bisa maju Bu. Nama saya Yeti. Saya dari Kemanggisan, Jakarta Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang menyuruh saya untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. That is my first lesson from Buya. Maaf, saya menggunakan bahasa Inggris karena memang saya membandingkan apa yang Buya ajarkan, makna yang sebenarnya dari Bismillahirrahmanirrahim itu dengan bahasa Inggris terjemahannya. Kenapa begitu? Karena saya alhamdulillah saya mengajar bahasa Inggris. Jadi ketika saya bertahun-tahun mencari, mana ini kok enggak ada yang klop gitu ya. Kemudian 2 bulan yang lalu saya melalui YouTube itu saya mendapatkan jawaban itu dari Buya. Alhamdulillah. Jadi oleh karena itulah saya datang ke sini menemui Buya untuk belajar dan mencuri dari Buya. Ya. Banyak yang saya mau curi, tapi saya mencuri secara terus terang. Mohon maaf Bu, pertanyaannya langsung ya. Untuk menghemat. Jadi sekarang gini, karena memang ini yang harusnya diharapkan untuk supaya dalam satu diskusi itu ada hasil yang dibawa pulang. Jadi saya melalui nasihat Buya ini pula lah, saya mau menyampaikan kepada Buya dan semuanya bahwa saya Buya sekarang saya sudah bisa membaca. Di sini harus dilihat seperti Bapak Dr. Hussein bilang, kita harus lihat juga Buya bilang, kita harus lihat itu secara context of situation. Ya, ketika saya bilang Buya sekarang saya sudah bisa membaca, ada makna literal katanya apa Bapak Dr. Hussein, dan ada makna apa? Figuratif. You have literal meaning and figurative meaning. Seperti kata Iqra. Alhamdulillah Buya, tahun 2009 Allah izinkan saya berada di depan Gua Hira, kemudian saya bertanya dan Allah memberikan saya jawaban. Demi Allah, saya tidak berdusta. Karena inilah saya pergi ke Buya. Karena hanya saya rasa Buya bisa mengerti apa maksud saya. Ketika saya berada di Gua Hira, apa makna Iqra? Waktu itu kan pasti Allah mengerti. Ketika Rasul bilang, saya tidak bisa baca. Kemudian Allah lanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika saya dari sana, saya lihat, oh iya, Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan. Jadi Iqra, ketika saya bilang Iqra, saya baca yang tersurat, yang terlihat, tapi juga saya lihat kenapa mendung hari itu. Oh, Allah lah yang menciptakan mendung. Jadi ketika Buya, waktu saya datang ke tempat Buya pertama kali, Buya melihat, saya gembira sekali. Dari mana? Dari wajah saya. Ada tulisannya wajah saya? No. Tapi itu Buya bisa baca. Buya bahkan bisa membaca hati saya. Right. I'm not kidding. Wallahi, saya tidak berbicara di sini kalau saya tidak disuruh. Demi Allah, karena banyak pelajaran yang saya ambil dari Buya dengan saya mengejawantahkan katakanlah seperti itu dengan akal. Dan itu yang saya cari. Mohon maaf Ibu, karena okay. Waktu ya. Alright. Jadi, langsung pertanyaan aja Bu, punten Bu. Oke, jadi sekarang apa yang ditanyakan Ibu? Bukan, pertanyaan saya tidak perlu dijawab karena sudah dijawab bertiga. Iya. Tapi supaya pertanyaan saya ini
bisa dimengerti. Makanya ada background atau yang harus saya lontarkan. Jadi kalau memang semua para ahli sudah mengatakan kafir itu bukan berarti orang yang lain agama atau segala macam itu dengan teori-teori. Saya bukan ahli agama yang mengenal kitab-kitab yang lain-lain. Saya hanya belajar mengenal itu karena saya menggeluti bahasa. Jadi ketika kita dibilang kafir, kalau sudah ada bukti bahwa ayat-ayat Allah dan nyata ada di hadapan kita, kita masih tetap mendustakan itu pun kafir. Walaupun kita seorang kiai, walaupun kita seorang Islam, seorang ustazah, saya bilang itu kafir. Mana ayatnya? Ada. Saya bilang bahwa ini ada ayatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu semua punya HP? Ini ada ayatnya. Ada ayatnya kan? Ini ada di surah An-Naml, ada di surat fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ini ayatnya. Dan ini karena saya banyak menghadapi mahasiswa, jadi kalau memang Buya sudah mengatakan, semua ahli sudah mengatakan, orang yang hasad itu pun bisa disebut kafir. Ya, cukup saya, Bu ya. Mohon maaf. Ini okay. Masih banyak yang lain bertanya, nanti Ibu bisa curhat secara khusus. No, amin gini. Oke, Bu ya. Give me 5 more minutes. Yeah, karena ini, apa? Ini yeah. Saya cuma mau kasih tahu aja. Iya, yeah, terima kasih, Bu. Ini kan bukan ini kan bukti nyata bahwasanya Al-Qur'an itu tidak akan larut sampai akhir zaman. Yeah. Dulu kita susah cari kemana-mana. Sekarang dengan adanya HP kita fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Iya, terima kasih. Iya. Terima kasih, Bu ya. Berupa apresiasi dan masukannya saya kira cukup bagus ya. Kami persilahkan kepada siapa dulu nih? Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dari mana, Pak? Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukardi dari Desa Jengkok, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebetulnya saya sendiri masih mengakui bahwa diri saya itu masih kafir. Karena apa saya itu kafir? Karena saya tidak bisa menjangkau pikiran saya itu ke depan. Apalagi kanan kiri saya masih dalam kebimbangan atau ragu-ragu. Kalau kita ditarik ke pemikiran ke belakang, berarti kita berpikir tentang abad ke-7 artinya secara tekstual. Secara tekstual. Tekstual tanpa dengan adanya kontekstual itu adalah sesuatu pemikiran yang mundur. Akan tetapi kontekstual ini kalau tidak ada tekstual itu seakan-akan kayak kuda lepas kendali atau anak panah yang lepas daripada busurnya. Ya, saya itu melakukan sholat. Apa yang saya lakukan sholat itu belum tentu persis seperti apa yang Kanjeng Nabi ketika sholat. Apalagi saya sekelas sahabat pun juga belum tentu seperti Kanjeng Nabi ketika sholat. Logikanya begini, apakah memang Kanjeng Nabi pada waktu sholat itu langsung pertanyaan aja, Pak, ya, ketika Kanjeng Nabi itu batuk, iya, apakah di belakangnya ikut batuk? Iya. Ketika Kanjeng Nabi sholat itu di depan terus garuk-garuk kepala, apakah memang sahabat itu juga garuk-garuk kepala? Nah, banyak kadang-kadang saudara-saudara kita itu artinya melaksanakan secara tekstual. Di sini banyak, kadang-kadang masih banyak yang memakai siwak. Punten, apakah memang siwak dengan artinya sikat gigi ini mempunyai pahala atau ada perbedaan sesuatu pahala? Nah, atau memang yang menjadi pertanyaannya adalah adakah sesuatu ajaran, artinya yang mau sesuatu ajaran yang bisa membenarkan daripada sudut pandang secara tekstual atau konceptual, itu satu. Yeah. Kedua, tentang perilaku kita, mungkin antropologi. Saya dibesarkan itu dari keluarga biasa-biasa saja pada umumnya. Kalau memang saya itu dibesarkan itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, mungkin saya akan menghitung dengan lingkungan. Saya dibesarkan untuk sholat dari orang tua, ya, dari umum, dari segala kita gitu. Pertanyaannya, Pak? Ya,
Pertanyaannya barangkali begini, apakah memang kesalahan atau kebenaran itu merupakan sesuatu rangkaian ataukah memang itu sebuah paradok? Kadang-kadang saya melihat orang itu benar tapi kenyataannya salah. Kadang-kadang orang itu salah kok benar begitu. Nah, ya. Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga adalah cukup, masalah filosofi. Saya kira cukup, Pak. Benar, nanti benar, Pak. Cukup, Pak. Ya, mohon maaf, Pak. Kami batasi dua saja, Pak. Oh, dua. Halo. Ya udah, terima kasih. Mohon penjelasannya. Bapak-bapak yang di depan itu barangkali adalah tiga tokoh yang narasumber sehingga kita bisa mempunyai suatu kecerdasan secara kontekstual. Artinya ya. Kecerdasan intelektual secara kontekstual, kecerdasan emosional secara perilaku manusia, secara spiritual, secara agama dan filsafat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya. Ya, mohon disederhanakan bahasanya ya, karena sudah malam biasanya pemikirannya sudah beda. Tiga pertanyaan lagi saya kira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaget. Nama saya Kusnadi dari Jatipura Susukan. Siapa, Pak? Jibon. Kusnadi. Kusnadi. Saya tertarik akan statement terakhir Buya Husen yang mengatakan bahwa problem dunia sekarang ini adalah, sejak dulu ya, adalah pemahaman terhadap bahasa. Ini juga pernah saya alami sendiri ketika saya pernah di Jogja. Oke, sabar ya. Artinya begini, pentingnya memahami bahasa. Kita orang Cirebon menyebut hidung itu tidak perlu binatang atau manusia, cungur kabeh. Uwong ya cungur, hidunge anjing ya cungur. Ketika saya di Jogja, saya nyebut hidung kepada manusia itu cungur, saya hampir saja ditempiling. Ya, ternyata di sana lebih kepada irung kepada manusia. Ini sangat penting sekali pemahaman bahasa, saya setuju sekali. Pertanyaannya, Pak? Iya, begini, Pak. Betul, ya. Diksi tentang kafir ini, itu seakan-akan memunculkan pemahaman bahwa kata kafir akan dihapus di dalam Quran. Diksi kafir, penyebutan kafir ini. Nah, ini kan termasuk, sehingga ada perubahan yang saya kenal melalui Munas NU ya, sehingga disebut muncul non-muslim. Ini kan termasuk kekerasan teologis. Termasuk kekerasan teologis. Nah, pertanyaan saya, Pak. Singkat saja karena dipaksa singkat ya. Sebenarnya banyak yang ingin saya utarakan. Singkatnya begini aja. Apakah penyebutan diksi kafir diganti non-muslim itu merupakan solusi terbaik bagaimana NU apa memberikan solusi terbaik demi menjaga keutuhan bangsa kita yang beragam kepercayaan beragam agama ini. Tetapi saya mentok juga kepada tadi Buya mengatakan bahwa non muslim itu masih bias. Non muslim ini masih banyak yang harus di kata non muslim ini masih banyak yang harus dijelaskan. Ini saya tunjukkan pertanyaan pertama kepada Buya Husen, apakah kata non-muslim, diksi non-muslim yang merupakan ganti dari kafir itu merupakan solusi terbaik untuk menjaga keutuhan keberagamaan bangsa kita ini. Yang kedua, kalau memang non-muslim itu merupakan diksi yang masih perlu dionceki, perlu diperdalam, istilah apa yang terbaik sehingga mampu mewakili sebuah usaha solusi untuk menjaga keberagaman bangsa negara kita ya, ini. Cukup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari tengah saya kira ini ya. Ini nih yang belum. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alwi Muharram dari Puntat Pesantren Cirebon. Ahlan wa sahlan bi hudurikum Buya Husen. Ahlan wa sahlan Buya Syakur, ahlan wa sahlan Maidar Bagir. Langsung bertanya. Langsung bertanya saya. Ya. Pertanyaannya langsung ini.
bagaimana hukum menghukumi seseorang yang sudah jelas-jelas sudah diberikan qiyamul hujjah, sudah sampai ke dia dan dia paham bahwasanya itu sesuatu yang haram, tapi dia menolak pernyataan haram tersebut menjadi sesuatu yang halal. Apakah seseorang itu boleh dikatakan kafir? Contoh misalnya kasus yang lagi viral ya, yang lagi viral di dunia medsos, disertasinya Abdul Aziz mengenai milkul yamin menurut versi tafsirnya Syahrur itu bahwasanya perzinahan itu kan secara global kita mengatakan zina itu haram. Ya, tapi ada beberapa poin-poin tertentu menurut versi tafsirnya Fazur bahwasanya dalam tanda kutip tertentu ketika seseorang itu menjadi budak atau misalnya zina di sini menurut Fazur itu bahwasanya ketika kita melakukan satu hubungan seksual di luar nikah dan dilakukan secara terang-terangan di ruang publik itu zina, tapi kalau di ruang tertutup bukan zina dan itu diperbolehkan. Nah, bagaimana kita menghukumi orang yang seperti itu? Apakah dia kafir atau bukan? Nah, ini nanti kembali lagi ke masalah fikih. Untuk yang kedua saya kira bisa dilihat di YouTube ya. Buya Syakur sudah menjawab. Nah, ini kaitannya sama fikih. Ya. Tadi kan pernyataan Buya Syakur sendiri mengatakan bahwasanya fikih itu kan produk ijtihadi. Ya. Sesuatu yang terjadi banyak sekali khilaf ulama. Karena produk budaya, pemikiran manusia dan sesuai dengan konteks zamannya, artinya produk fikih juga tentunya menghasilkan satu hasil sintesa yang berbeda-beda. Ya, terima kasih. Nah, kalau misalnya orang tersebut dianggap kafir gimana? Ya, cukup kalau lah. Tidak bagaimana? Jelas, ya, terima kasih itu saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari depan, silakan. Terakhir ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmawan dari Depok. Dari Depok, Jawa Barat. Bukan Depok Plumbon. Depok Jakarta ya ya. Oh, sama aja Jawa Barat ya. Aslinya saya Cirebon sebenarnya. Cuman tinggal di Depok. Saya ucapkan terima kasih. Langsung pertanyaan ya, Mas tentang ya. Pak Haidar membahas tentang Fir'aun. Dan ketika dalam Al-Qur'an kan Fir'aun itu tidak disebutkan Fir'aun siapa. Ketika merujuk pada kitab Tafsir Asy-Sya'rawi bahwasanya ketika dalam kisah Al-Qur'an tidak disebutkan spesifik siapa namanya, maka itu sifatnya terulang. Namun ketika disebut spesifik itu tidak terulang, seperti Musa tidak punya anak, maka Isa lahir dari orang yang tidak mempunyai ayah. Sedangkan Fir'aun kan tidak disebutkan, maka bersifat terulang gitu. Pak Haidar sempat menyinggung bahwa Fir'aun ini adalah orang yang muslim pada akhirnya. Sehingga saya menyimpulkan bahwa apakah dalam konsep kita untuk wusul kepada Allah berarti mempunyai dua metode. Kita menggunakan metode nubuah para nabi dengan melakukan ibadah seihsan mungkin dari awal sampai akhir, kemudian dia menjadi muslim. Ada dengan metode Fir'aun, yaitu dia melakukan yudabbihu abna'akum, dabbaha kan mencincang-cincang, yudabbihu abna'akum, kemudian dia merasa dirinya sebagai Tuhan. Dan metode Fir'aun menganggap bahwa dirinya bahkan sebagai ana rabbukumul a'la. Pada akhirnya dia mengatakan qala amantu. Dia berkata Fir'aun, aku beriman. Di akhir dalam surat Yunus, wa ana minal muslimin. Dan aku adalah orang yang muslim. Jadi di sini apakah benar? Berarti dalam Al-Qur'an ada dua metode untuk mendekatkan diri kepada Allah. Metode para nubuwah dengan melakukan perbuatan ihsan mungkin dari awal sampai akhir, dan metode Fir'aun yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan dusta sampai pada akhirnya dia menjadi seorang muslim yang sejati. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi. Sudah satu lagi ya. Punten. Oh, satu lagi kita.
Satu lagi punten. Niki. Mana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Punten. Lah, ini sudah berdiri ya. Singkat. Ini singkat kafir nih. Nggih. Singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Niki. Niki. Beliau-beliau niki kan sepakat bahwa makna kafir itu adalah menutup atau tertutup. Nah, dalam kata tertutup ini dalam logika saya akan timbul penutup atau alat untuk menutup tersebut. Nah, dalam oleh Buya tadi kan disinggung satu persatu, bakhil ataupun sejenisnya, itu kan saya minta untuk diperinci lagi. Itu potensi okay. Atau penutup yang berpotensi menyebabkan kekufuran. Oke. Ngapunten Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Pertanyaan-pertanyaannya sangat menarik saya kira. Pertama dari Ibu, saya kira memberikan Ibu yang dari Jakarta ya, Jakarta Barat. Itu hanya memberikan apresiasi bahwa pentingnya pemahaman secara teks dan konteks barangkali seperti itu ya. Kemudian dia mencontohkan soal Iqra dan tidak ada pertanyaan saya kira. Kemudian dari Pak Sukardi ya, ini juga mempertanyakan soal makna, saya lupa ya, atau melihat ke belakang ya, antara makna teks dengan konteks begitu. Kemudian makna satu kesalahan begitu ya, kesalahan kata saya kira itu seperti apa dan bagaimana kesalahan itu tidak menjadi sebuah kesalahan. Saya kira kalau saya tangkap seperti itu, sehingga punya makna yang menjurus kepada satu kebenaran. Kemudian dari Pak Usnadi ya, menanyakan soal Munas NU ini ya. Pertanyaannya apakah benar atau apa ada istilah lain ya, karena ini akan berpengaruh kepada tingkat keberagamaan kalau ada merubah-merubah non-muslim tidak disebut sebagai kafir. Saya kira begitu ya secara singkatnya ya, kami hanya mempersingkat saja. Kemudian juga dari Mas Muharram ini juga menanyakan soal tadi juga ya, dia menanyakan tentang kafir juga dalam batasan qiyamul hujjah itu ya. Kemudian dari Depok nih menanyakan soal usul kepada Tuhan, terkesan paradok, ada secara nubuah, ada secara fir'aunia, ini seperti apa ini ya. Kedua-duanya sama, usul kepada Tuhan ya, nubuah juga usul kepada Tuhan, fir'aun juga usul kepada Tuhan, sehingga akhirnya kul amantu billah. Nah ini bagaimana penjelasannya? Yang terakhir saya kira hanya memperjelas makna kafir yang tertutup itu ya. Mangga ini kami persilahkan kepada berurutan saja ya, pada Mas Pak Haidar Bahir, kemudian Buya Husin Muhammad, kemudian oh dibalik sekarang. Dibalik berarti ke Buya Sakur dulu kalau dibalik. Buya Sakur, kemudian Buya Husin, kemudian Haidar Bahir. Saya kira itu, kami persilakan. Begini, malam ini yang kita bedah itu kaf, fa, dan ro. Bukan lam, bukan. Kaf, fa, dan ro. Tadi saya lepas itu maksudnya untuk menyikat waktu. Jadi sekarang kata kaf itu bukan bahasamu. Ini bahasanya orang sono. Jadi kita jangan merekayasa. Paham enggak? Itu maksud saya. Jadi biar saya jelasin lagi sebentar ini. Ini kafaron ini bisa isim bisa fi'il. Kalau fi'il kafarun, kafarun itu artinya mancung, mancungnya kelapa tuh namanya itu. Itu kafarun. Mau dilawan. Dua juga kafarun juga al-jibal at-tawila. Pegunungan yang memanjang kayak atlas gitu. Itu juga namanya kafarun juga. Nanti fiilnya ada yakfuru, kafaro, yakfuru, kufran ya. Sudah, jangan dikasih, nanti salah kufurnya. Nah, kemudian kufuran, kafirun, jamaknya kufar. Dan diperhatikan nanti
ketika mufradnya kafirun, jamaahnya bermacam-macam, jangan dianggap sama. Beda antara kafirun, kufarun, dan kafarah. Ya, ini bahasa Arab aneh sekali. Nanti sudah dijamakan, dijamakan lagi, namanya jamul jamai. Dan maknanya berubah. Jadi kita pendekatan linguistik Arab ini masih jelas. Yadun itu tangan, jamannya ayad, ya aidi. Begitu aidi namanya, jamannya tangan. Kalau jamannya lagi al-ayadi, itu bukan tangan, sudah. Kedermawanan artinya. Ya, jadi kita memahami istilah bahasa Arab ya dengan linguistik Arab itu dong, betul enggak? Nah, oke, okay, kita lagi ya. Selanjutnya, kafar juga asyai satarahu, tertutup. Kafar oleh menutup. Kafar jahal berpura-pura bohong, berpura-pura tidak tahu. Kafar rojul artinya lam yu'min. Kafar lagi maknanya, ini banyak banget ya. Kafar lisaidihi inhana, menundukkan, menghormati juga kafar. Ya, kafar lisaidihi artinya menundukkan kepalanya. Gitu. Kafara syai ghatah nutupi juga. Kafara syakhas hamalahu alal kufur, mengkafirkan orang. Kafara dzunubahu untuk mengampuni. Kafara jarimah artinya membayar denda. Jamannya kufur. Al-kafru itu zulma, kegelapan malam. Kemudian al-kafru juga namanya kuburan. Nah lah. Dan lagi ya, al-kufur artinya minal ard ma ba'uda anin nas, artinya tanah yang jauh, di tanah yang jauh. Toang nih pada sini nyama ya, toang itu kapir itu namanya itu. Al-kafir juga al-qarya as-saghira, kota kecil, pecantilan itu namanya desa kapir namanya juga ya. Al-kafir juga al-khashabah al-ghalidha, kayu yang keras. Nih sesegudang nih banyak ini juga, ini bersebagian ini nih. Saya bilang kan sampai pagi nanti cerita kafir nih. Kemudian kafir juga, duh banyak banget ya. Sebagai isim, al-kafir itu al-juhud, artinya menolak. Kemudian al-kafir juga al-qir, al-ladhi yutlabihi as-sufun, artinya cat, mengecat ini. Makanya juga dulu tembok pakai apa namanya itu? Kapur, itu kafir juga. Dan sekarang ternyata gadis-gadis yang cantik adalah pasti gadis kafir. Gadis kafir semuanya itu, kafir dal itu artinya gadis cantik artinya. Jadi bisa cantik, bisa kuburan. Nah ini kita yang maksa, itulah mereka menggunakan. Nah jangan tidak semua kafir itu dipaksakan kehendakmu. Nah ini kita kembali di linguistik, bahwa nanti kata tidak ada artinya. Itu hanya simbol. Nah, duduk, apa artinya? Nggak tahu, kecuali dalam kalimat sempurna. Hasan duduk di kursi, apa maknanya? Bokongnya Hasan nempel di kursi. Oke, kadang Belanda menduduki Indonesia, di mana bokongnya nempelnya? Lalu kartu penduduk, kartu bokong gitu, berebut kedudukan, berebut bokong. Oke, jadi kata letak kafirnya di mana? Jangan Anda merasa bangga menjadi seorang muslim loh. Orang Arab datang ke Nabi mengatakan qulu amanna. Jangan bilang amanna, bal qulu aslamna. Katakan kami aku berislam. Jangan bilang beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, tidak ada artinya islammu itu. Imanmu itu hanya sebagai simbol. Jadi kalau begitu katakan saja kami berislam, jangan beriman. Artinya kan nggak ada nilainya sesungguhnya itu, tidak dinilai. Nah itu makanya jadi setiap kalimat gini. Kemudian setelah kalimat itu sempurna, tahu maksudnya? Nggak bisa, tidak pernah memberikan arti. Banyak kalau ngomong begini maksudnya begitu. Malah bukunya Supardi Djoko Damono itu, buku khusus ngomongnya begini maksudnya begitu. Jadi nanti di mana artinya itu tidak bisa, sebab kalimat itu kita tidak tahu apa yang dimaksudkan. Jadi kalau ada para ulama berbeda pendapat menafsirkan Al-Quran, itu berarti sama-sama tidak pahamnya. Oke, kalimatnya sama. Ketika yang berbicara beda, beda nggak? Beda. Ketika yang bicara berbeda, berbeda enggak?
waktunya berbeda, tempatnya berbeda, usianya berbeda. Dari mana Anda tahu maksudnya itu? Nah, ini kajian psikologis menentukan sekali. Jadi akhirnya siapa orang yang paham maksud pembicaraan itu adalah orang yang paling tahu, adalah orang yang sudah betul-betul mengenal kepada sang pembicara. Jadi yang mengenal firman Tuhan adalah orang yang sudah mengenal Tuhan. Ya, saya kasih contoh aja. Anak saya mengatakan Awab sudah bisa makan sendiri. Apa maknanya? Saya kasih uangnya. Tidak akan bisa ada artinya. Itu tidak ada artinya. Nah, makanya ketika menafsirkan ucapan itu, kita harus mencari indikator-indikator, mencari alasan-alasan, bukti-bukti, ada circumstances, evidence yang menunjukkan. Saya akan mengatakan demikian, buktinya ini. Enggak bisa hanya dengan analisa bahasa. Ada sosiolinguistik, ada antrolinguistik, ada psikolinguistik, ada morfologi, ada semantik, ada segudang ilmu yang baru ada sekarang, belum lama. Itu baru tangannya Ferdinand de Saussure. Baru terungkap sekarang ini. Jadi nanti pada ujungnya saya ingin mengatakan begini. Bahwa artinya orang bisa berbeda. Saya mengatakan sebab artinya itu apa? Awab sudah bisa makan sendiri. Saya mengatakan itu maksudnya tidak usah disuapin. Coba buktikan mana maksudnya demikian. Bukan hanya kalimatnya. Satu, umur dia masih 8 tahun. Dua, sekolahnya baru kelas 2 SD. Ketiga, di pagi hari. Keempat, sedang disuapin ibunya. Kelima, dia narik piring. Keenam, muluk dewek. Inilah 6 bukti, ya kan, mengatakan maksudnya sudah bisa makan segitu tidak usah disuapin. Tetapi suatu ketika dia sudah 30 tahun, jadi ekonom, jadi direktur Grage Mall, gaji 30 juta, gaji pertama datang di bawah, dikewer-kewer, menemui ibunya, lalu mengatakan Awab sudah bisa makan sendiri, artinya apa? Nggak usah disuapin. Tertampak sih dah. Nah, ini banyak tafsir-tafsir yang menafsirkan dia tidak tanya ini turunnya di mana. Beda turun saja itu maknanya berbeda. Saya nagih utang sama Pak Haji Mustafa. Kalau di rumah nagihnya akan berbeda ketika nagih di sini. Karena punya mana berbeda. Saya bertanya kepada seorang janda. Idahnya berapa hari lagi? Dia diam enggak jawab. Tetapi yang nanya Pak Naib langsung udah ambil surat SK-nya nih. Enggak tahunya dia nunggu. Karena saya sedang duda, dianya janda. Saya nanya idahnya kapan? Dia nunggu. Pakai hujan kenal, kenal. Ada apa sih? Kirim salam. Beneran enggak katanya? Ini makanya ketika kita melihat ada penafsiran berbeda-beda, oke. Okay. Sekarang kafir yang Anda maksudkan apa maksudnya? Tidak beriman? Orang Arab sah disebut muslim sekalipun dia tidak beriman. Allah nyuruh kamu katakan muslim, jangan mu'min, karena kamu beriman. Bal qulu aslamna walamma yadkhul imanu fi qulubi. Berarti ada orang yang muslim tapi tidak beriman. Adakah orang mu'min ahlul kitab? Waladzina amanu min ahlul kitab. Ada yang beriman kok. Ya kan begitu, Reza. Nah, jadi ini yang jadi persoalan. Kita ingin menanyakan, saya pernah ngaji baca kitab La ilaha illallah 4 tahun berhatam. Asal kata lafzul jalalah ini, alif lam lam ha ini, bagaimana cerita morfologinya? Pembentukan katanya dari mana? Saya tidak sepakat pendapat Imam Sibawai yang mengatakan bahwa lafzul jalalah Allah itu dari ilahun. Karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Bagaimana mengiklal hamzah bisa dibuang?
Kalau ilahun berarti al ilahu dong, Allah. Ya kan? Nih. Kita nama kita Allah. Ternyata enggak ada yang tahu asal usulnya. Nah, ada yang menarik yaitu Imam Zarkashi bahwa itu dari alihaya lahu, artinya tersembunyi. Lah, menutup di mana satara? Jangan-jangan Allah juga kafir juga barangkali. Ya kan begitu, artinya dia tertutup yang tidak bisa terungkap. Itu. Saya kira seperti itu. Jadi artinya kemudian tadi sekaligus tadi lanjut tentang haram-haram tadi itu ya. Ini umat Islam tolong saya minta pengertian bahwa putusan mengharamkan itu hak prerogatif Allah. Tidak boleh siapapun mengharamkan. Karena ini milik Allah, hanya Dia yang boleh mengharamkan. Apalagi saya sebagai kiai, apalagi yang lain. Siapapun, Nabi Muhammad pun tidak diberi kewenangan mengharamkan. Nabi hanya boleh menyuruh dan melarang. Wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Begitu Nabi mengharamkan langsung kena surat pemarahan. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu laka, apalagi saya. Nah, jadi ketika ada orang menghalalkan nikah siri atau nikah mut'ah, Anda jangan mengkafirkan dong. Itu dia yakinnya begitu. Jadi kalau seandainya Anda mengatakan rokok haram, ya Anda jangan merokok. Kalau Anda merokok berarti Anda berdosa atas diri Anda sendiri. Inkonsistensi ini dosanya ini, bilangnya haram. Tapi kalau saya yang tidak mengatakan haram, ya enggak dong. Jadi untuk kesepakat gini, yuk kita berbeda, yang mengharamkan silakan, yang tidak silakan. Yang mengatakan rokok itu haram, Anda jangan merokok, tapi jangan menghina orang yang merokok. Saya kalau merokok tambah cerdas, terima kasih. Langsung Buya Husen, saya kira. Ya. Sayyidina Ali karramallahu wajha mengatakan Al-Qur'anu ma baina daffatayil mushaf la yantiqu wa inna ma yatakallamu bihir rijal. Al-Qur'an itu yang ada dalam tengah-tengah dua bingkai itu tidak bicara. Yang bicara itu orang. Karena dia huruf-huruf. Susunan huruf-huruf itu tidak bicara apa-apa. Yang memberi makna atas huruf-huruf itu adalah orang. Begitu. Sayyidina Ali ngomong begitu. Ya. Ya, tentu nanti lain panjang. Karena itu kita akan melihat sebuah teks itu, memaknai sebuah teks itu mencakup empat hal. Satu, nafsul khitab. Apakah makna teks itu sendiri, kata itu sendiri? Nafsul khitab, makna dari teks kata itu sendiri. Nomor dua adalah halul mukhatab, kondisi orang yang diajak bicara. Coba lihat. Ya, siapa namanya itu? Abu Dzar. La talianna al-yatim. Kamu jangan mengasuh anak yatim. Begitu. Kok begitu ya? Kok Nabi mengatakan kepada Abu Dzar atau siapa, saya lupa namanya. Abu Dzar. La talianna al-yatim. Kamu betul-betul jangan mengasuh anak yatim. Mengapa tidak boleh? Gitu. Padahal di sana-sana amal yatim kemudian harus diasuh dan sebagainya. Tuh, kita tahu tidak begitu itu. Kok bertentangan sih? Begitu. Karena kita tidak tahu siapa yang diajak bicara dan kondisinya seperti apa.
halul mukhatabnya itu seperti apa? Tuh, bagaimana mengetahuinya? Gitu ya. Ya kalau dia ngurus, tapi Nabi tahu bahwa kalau yang ngurus itu enggak beres. Itu karena bukan ahlinya, bukan macam-macam lah. Jangan. Nabi juga bicara berbeda-beda dengan orang yang berbeda-beda dalam hal yang sama. Ayyul a'mal afdal ya Rasulullah. Ada satu, ada 10 orang atau apa? Jawabnya beda-beda. As-salatu ala waqtiha. Datang lagi, ayyul a'mal afdal ya Rasulullah. Hajjun mabrur. Ayyul a'mal afdal ya Rasulullah. Birrul walidain. Ayyul a'mal afdal al jihad fi sabilillah. Macam-macam jawabannya. Karena enggak tahu kondisi orang yang diajak bicaranya itu. Itu satu ya, tapi uraiannya panjang. Yang kedua, halul mukhatib. Keadaan orang yang bicara. Bicara itu ada ekspresi, ada intonasi. Iya toh? Iya. Jadi tidak bisa begitu saja. Perintah, macam-macam perintah itu sendiri. Ayo kamu sudah dilarang hujan-hujanan. Sudah, hujan-hujanan terus, hujan-hujanan terus. Apa maknanya? Apa maknanya? Apakah, oh iya, alhamdulillah, terima kasih. Saya boleh hujan-hujanan terus-menerus, bahkan diperintahkan untuk hujan-hujanan. Ya kan enggak begitu. Nah, ada ngolo, saya ya, enggak mengancam gitu, tahdid. Ngosok. Bisa begitu tuh. Saya kadang-kadang bergurau-bergurau juga. Bergurau nih. Fankihu ma tawbalakum minan nisa imat. Ngomongnya tuh, fankihu ma tawbalakum minan nisa. Sudah kalau enggak mau, sana nikahin. Dua atau tiga atau apa. Suruh satu aja kok. Maunya gitu-gitu terus. Ekspresinya bagaimana Nabi mengatakan itu? Mana tahu. Misalnya, banyak sekali ya mafhum lafaz itu diberi makna, amar itu diberi makna yang macam-macam. Makanlah, minumlah, ayo mampir, pura-pura itu. Ayo makan-makan bersama, pura-pura aja itu. Padahal enggak nyuruh betul itu. Kalau makan habis lah nanti. Gimana? Gitu loh. Tapi yang paling lebih luas lagi adalah ma'rifatu al-umur al-kharijiyah. Mengetahui ada hal-hal lain di luarnya. Apakah hal-hal lain di luarnya itu? Yaitu sistem sosial, sistem budaya, sistem politik, sistem ekonomi. Itu yang sulit sekali untuk bisa dilihat. Itu ya, itu. Ketidakmampuan orang memahami ini akan menimbulkan konflik. Besar sekali. Itu harus difahami betul itu. Al-umurul kharijiyah. Bank, bunga, apakah sama dengan riba? Anda tahu riba sistemnya gimana? Waktu itu turun, sistemnya apa? Sistem ekonomi di sana? Riba itu apa maknanya? Kok disama-samakan hanya karena dia berbunga? Misalnya begitu. Ya tidak sama sekali. Ini sistemnya lain, ini sistemnya lain. Sistem ekonominya lain. Sistem sosialnya lain. Sistem budayanya lain. Jadi panjang sekali mengenai ini tuh. Semua kan begitu. Saya bolak-balik. Itu adalah tanda, kata-kata itu tanda yang ingin menunjukkan sesuatu realitas, merespon realitas atau menanggapi realitas dalam konteksnya sendiri-sendiri. Tidak bisa digeneralisasi, diuniversalkan. Nah, saya ingin mengatakan hal-hal yang bersifat partikular adalah kontekstual. Teks itu ada dua. Teks partikular
yang menunjukkan hukum-hukum tertentu itu namanya partikular. Sesuatu yang menunjukkan sesuatu, satu kata-kata yang menunjukkan sesuatu, berarti ini partikular, juz'iyah. Fikih itu juz'iyah. Semua, tapi merujuk kepada teks. Nah, jadi ini kontekstual, tidak bisa. Anda, Nabi, zakatnya pakai korma, gandum. Ya karena makanannya di situ ya gandum, makan pokoknya adalah gandum atau korma. Apakah Anda mau zakatnya itu semua, seluruh dunia nih? Ya enggak bisa. Sekarang haji, Nabi hajinya pakai unta dari Madinah ke Mekah. Waduh, berapa puluh hari itu. Kalau siang pada masa hari umpetan di sebelah gunung, mataharinya di sana itu. Kalau matahari di sana, di sebelah sini. Kalau malam-malam baru berangkat. Begitu, karena dari pakai unta gitu. Jadi kita mau hajinya pakai unta semua nih. Ya enggak mungkin lah. Enggak mungkin. Gitu ya. Kita pakai pesawat, bid'ah semuanya ini. Semuanya bid'ah, bid'ah. Mudah sekali. Jadi begitu. Wal umurul kharijiyah. Oke, saya sekarang masuk ke dalam isu ini. Saya bilang, isu kafir itu sekarang tidak boleh lagi disebutkan kepada non-muslim. Itu keputusan Munas NU. Orang bingung sekali menghadapi ini. Karena ini pejoratif. Menyebut kafir kepada orang lain selain muslim, itu menimbulkan masalah besar. Diskriminasi antar warga negara. Bahkan kemungkinan adalah halal darahnya. Bisa begitu. Mengapa tidak boleh? Karena bisa dihalalkan darahnya orang kafir itu. Oh, gitu ya. Tidak boleh sama sekali. Jadi ya non-muslim. Kenapa sih? Ya karena itu lahir dari sebuah sistem politik kenegaraan yang membagi kekuasaan warga negara itu kepada dua level. Warga negara yang punya agama yang sama dengan penguasa negara atau agama selain itu. Orang yang punya agama selain itu. Maka orang yang punya agama selain agama dari negara akan menjadi kafir. Kafirnya macam-macam. Kafir zimmi. Mending itu kafir zimmi. Kafir apa namanya? Sil harbi, hafir apa namanya musta'man, macam-macam ya, ada banyak sekali. Itu jadi dia bukan menjadi warga kelas sama, bukan menjadi warga negara yang sama. Karena sistemnya begitu, khilafah itu begitu, maka di mana saja seluruh dunia khilafah itu adalah kekuasaan mendunia dengan kekuasaan tunggal di sana, dengan kekuasaan orang per orang otoriter. Seenaknya sendiri, tanpa undang-undang, pengangkatan hakim-hakim juga oleh dirinya sendiri. Begitu sistemnya. Karena di mana-mana akan begitu diberlakukan kepada umat Islam yang namanya muslim dan sudah berarti anggota warga negara khilafah di sana. Sementara yang dua, yang selain itu kafir. Ada yang memusuhi diperangi, ada yang dilindungi, ada musta'man dan sebagainya. Oke ya, jadi sekarang ada di dalam negara bangsa. Sayang sekali tidak ada nih bahasa Arabnya. Saya kira kitab kuningnya begitu ada di dalam kafir lagi bicara kafir harbi, kafir zimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad, kafir segala macam ada, semua sudah tidak relevan lagi. Hah? Ya sudah tidak relevan lagi. Kita masih membaca itu terus menerus. Nanti saya kasihkan teorinya ya, bahayanya itu. Sekarang negara bangsa,
namanya muwatinun, muwatonah, muwatonah. Di dalam negara muwatonah itu semua warga negara yang lahir di daerah situ dalam ya wilayah kekuasaan itu sama kedudukannya di hadapan hukum. Gitu ya, mafhumnya seperti itu. Ini musuhan terus kalau model begitu, halal darahnya, halal darahnya, bolak-balik halal darahnya. Kok Islam kok begitu ya? Islam kok begitu? Hanya karena beda saja dibunuh, dikucilkan atau tidak punya hak-hak yang sama dan sebagainya dan sebagainya. Enggak bisa gitu. Al-muwatanah sekarang al-muwatinun. Kalau kita membaca karya-karya lama klasik, enggak ada pemilihan umum itu. Enggak ada. Ada sebagian negara-negara juga sekarang enggak boleh pemilihan umum, ada pemilihan umum karena enggak ada sih bid'ah. Tias politika tidak ada. Tias politika itu ada tiga kekuasaan masing-masing. Ada legislatif, eksekutif, ada yudikatif. Enggak ada dahulu kala. Nah, jadi sekarang sudah tidak patut lagi kita menyebut orang-orang yang beragama selain agama Islam sebagai kafir. Non-muslim itu mencakup banyak sekali masalahnya. Kalau Pak Haidar menyebut ada Majusi, ada apa lagi gitu, Zoroastrianisme, ya itu tidak hanya Yahudi dan Kristen. Karena mengapa penyebutannya hanya di situ? Sebetulnya ada ya Al-Majus itu. Karena yang dihadapi oleh Nabi itu waktu di sananya itu, yang paling banyak itu. Di Madinah orang Yahudi, di Yaman orang Kristen. Beda-beda itu. Di Mekah orang musyrik. Yang menyerang itu adalah orang Mekah, orang kafir musyrik yang mengejar Nabi sudah hijrah, masih dikejar saja. Dan itu perangnya bukan orang dengan orang Madinah di situ. Orang Madinah mendukung karena akan datang Nabi yang juga diharap-harapkan datang. Coba kemudian ada kekecewaan, dia kafir, kayak gitu tuh, bukan masalah kekecewaan kekuasaan lain-lain sebagainya. Nah, gitu ya. Jadi beda-beda gitu. Ya dalil-dalilnya juga ada lah, orang tidak orang non-Muslim apa Yahudi, Nasrani juga. Jadi betul tidak boleh generalisasi karena ada kelompok-kelompok tertentu dan sebagainya. Oke ya, saya kira gini, saya sih berharap gini, terorisme itu adalah puncak dari proses perjalanan yang panjang. Itu puncak, sudah tidak ada bicara lagi tuh. Sebelumnya adalah radikalisme. Radikalisme itu adalah faham yang ingin meruntuhkan sistem negara bangsa, sistem demokrasi, sistem hak asasi manusia, dan seterusnya akan dihancurkan itu karena katanya tidak sesuai dengan saya. Ini adalah hasil dari proses sebelumnya, yaitu fanatisme. Fanatisme, dia mengaku benar sendiri, sementara orang lain salah. Apa yang dilakukan oleh orang lain, apa yang dilakukan oleh yang tidak ada pada masa itu, salah semua. Salah, dan itu ngotot, tidak bisa tidak. Gitu. Menyelesaikan kasus baru, kasus perspektif, tidak selesai-selesai. Maka yang masalahnya adalah sistemnya harus dihancurkan, gitu loh. Tadinya sih menyelesaikan persoalan partikular-partikulannya saja, tapi partikular tidak, karena terus-terus berkembang, terus berkembang, dan perubahan itu tidak bisa dihentikan sama sekali. Oh, kalau begitu sistemnya yang harus dihancurkan. Bagaimana fanatisme itu muncul? Konservatisme.
paham kita adalah paham konservatisme. Konservatisme itu mempertahankan apa yang ada, yang sesuai kebenaran mutlak selama-lamanya. Tapi menghadapi sebuah perubahan-perubahan yang terus-menerus ditinggalkan. Nah, yang disalahkan adalah yang baru lalu. Nah, gitu ya. Jadi konservatisme melahirkan fanatisme, fanatisme melahirkan radikalisme, radikalisme melahirkan terorisme. Maka kita harus melakukan proses kontekstualisasi atas hasanah masa lalu. Yang dicari apanya? Kita harus selalu bertanya mengapa begitu, untuk apa. Jadi tidak hanya karena begitu pernyataannya ya sudah, karena begitu pernyataannya ya sudah, berarti benar, benar-benar ya tidak sama sekali. Harus ditanya mengapa pakai apa juga tadi gandum. Ya karena di sana makanannya gandum. Kenapa gandum? Ya karena dia makan pokok. Begitu. Jadi pakai siwak. Ya Nabi pakai siwak. Betul. Ya karena itu cara membersihkan giginya dengan mengandung zat-zat yang kuat. Warapel. Yang lain bisa enggak? Ya bisa. Maka sama saja dapat pahala. Dapat pahala pakai sikat gigi itu. Sama odol itu. Sama-sama begitu. Ya. Dan seterusnya lah. Saya kira banyak sekali harus kita bertanya mengapa pertanyaan begitu, pernyataannya begitu, untuk apa pernyataan begitu. Yang harus kita munculkan adalah sistem sosial yang adil, yang maslahah bagi semua orang, tidak membedakan siapa-siapa. Begitu. Syariah kulluha adlun wa rahmatun wa masalih wa hikmatun. Fakullu mas'alatin kharajat 'anil 'adli ila al-jawr wa 'anil maslahati ila al-mafsadah wa 'anil rahmati ila diddiha wa 'anil hikmati ila al-'abath falaysat min asy-syari'ah wa in udkhilat fiha bit-ta'wil. Syariat Islam itu adil dan maslahat, syariat itu apa namanya itu bijaksana. Maka setiap pernyataan, kesimpulan yang telah menyimpang dari keadilan kepada tidak adil, jadi maslahat, tidak maslahat, merusak. Dari rahmat, kasih sayang menjadi tidak kasih sayang. Dari bijaksana menjadi tidak bijaksana, bukan agama Islam. Meskipun dia berkata-kata. Itu saya kira pernyataannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Pak Haidar Bagir barangkali lebih singkat nampaknya ini. Sebetulnya waktunya sudah habis. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya sudah habis dijawab dan baterai saya juga sudah habis. Jadi saya mau ambil aja untuk menghormati yang bertanya, ada beberapa pertanyaan yang tercecer belum dijawab. Yang pertama, apakah dengan apa mengatakan bahwa kafir itu bukan bermakna non-muslim, itu berarti kita mau menghilangkan penggunaan istilah kafir, ya. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Ibn Taymiyah itu antara lain adalah satu prinsip yang sangat bagus. Jadi yang tidak diperbolehkan itu seperti saya katakan tadi adalah melakukan takfir muayyan. Jadi menyebut si A, si B, si C secara spesifik kafir. Atau menyebut kelompok A atau kelompok B atau kelompok C itu kafir. Itu yang disebut takfir muayyan, itu enggak boleh. Ya. Tapi kalau takfir mutlak dalam arti menyatakan bahwa orang yang memiliki ciri-ciri seperti ini bisa disebut sebagai kafir, atau kelompok yang mempercayai hal ini, hal ini, hal ini, maka dia bisa disebut sebagai kafir. Ya. Jadi apa di dalam Al-Quran pun sebetulnya kecuali di surat Al-Lahab itu yang memiliki penjelasan khusus, Allah SWT
menyebut istilah kafir atau orang kafir itu dalam makna takfir mutlak itu, ya. Bahkan tadi kalau boleh saya singgung sedikit, orang-orang yang menyebut dirinya ateis itu belum tentu dia kafir. Karena dalam studi akademis, istilah ateis itu maknanya ada dua. Orang yang tidak percaya akan keberadaan Tuhan, tapi juga itu bermakna orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang memiliki sifat-sifat transenden atau munazzah atau tanzih. Tapi dia percaya pada sifat-sifat tasbihnya Allah SWT. Misalnya orang ateis itu bisa jadi sangat beriman, bahkan lebih beriman dibanding orang muslim. Ketika misalnya kita lihat orang yang menyebut dirinya ateis, tapi misalnya 90% dari hartanya disedekahkan untuk membantu orang-orang susah. Saya katakan bahwa orang yang mengaku ateis tapi melakukan langkah seperti itu bisa jadi dia mukmin, hanya keimanan dia itu adalah pada iman kepada Tuhan yang salah satu sifatnya itu impersonal. Tuhan itu punya sifat personal, ya, dan memiliki sifat impersonal. Saya misalnya setelah menulis Semesta Cinta, pengantar kepada Ibn Arabi, saya bikin kesimpulan bahwa kalau kita pelajari tasawuf, maka kita harus mempercayai Tuhan sebagai memiliki sifat personal, tapi juga Tuhan sebagai memiliki sifat impersonal. Tuhan, kalau kita pelajari tasawuf secara mendalam, itu juga dimaknai sebagai kebenaran mutlak yang tidak tercampur dengan kesalahan, kebaikan mutlak yang tidak tercampur dengan keburukan, keindahan mutlak yang tidak tercampur dengan kejelekan. Itu Allah SWT dalam makna impersonal. Orang-orang yang menyebut dirinya atau sering kita sebut sebagai ateis itu jangan-jangan orang yang lebih beriman daripada kita, hanya gagasannya tentang Tuhan adalah yang bersifat impersonal, dan gagasan Tuhan impersonal ini diakui di dalam tasawuf, ya. Saya ini mengajar mata kuliah filsafat agama di S2 secara bertahun-tahun. Di antara temanya itu, topiknya itu adalah bukti-bukti keberadaan Tuhan. Atau kalau bagi orang yang lebih berhati-hati, Tuhan itu keberadaannya tidak pernah bisa dibuktikan. Biasanya diberikan istilah jalan-jalan menuju Tuhan. Kemudian ada yang disebut jalan ontologis, jalan teleologis, jalan kosmologis, dan berbagai cara atau argumen untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Bagi saya, bukti yang paling meyakinkan saya tentang keberadaan Tuhan itu adanya kebaikan dan cinta kasih. Bagi saya, tidak mungkin kebaikan atau cinta kasih yang ada di dunia ini yang begitu ajaib, gak ada sumbernya, itu gak mungkin. Nah, sumber dari cinta kasih dan kebaikan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut saya itu bukti yang paling meyakinkan saya akan keberadaan Allah SWT. Makanya Tuhan itu kita tafsirkan sebagai memiliki sifat, bahkan zatnya itu adalah rahmah. Ya, itu dalam hadits Al-Kan, misalnya kuntukan zan mahfian fahbabtu an u'rafa fakhalaqtul khalqa likai u'raf. Ya. Dulu aku itu perbendaharaan yang tersembunyi. Dulu itu bukan dalam waktu serial atau waktu zaman, tapi dalam waktu Allah yang disebut sebagai sarmat. Ya, bukan zaman, bukan dahar, tapi sarmat. Allah itu secara sarmadi tidak diketahui. Allah cinta untuk diketahui, maka dia ciptakan ciptaan agar dia diketahui. Karena mungkinkah sesuatu itu disebut pencinta kalau tidak ada objek yang dicintai? Apa mungkin? Kalau saya bilang Buya Syakur ini seorang pencinta, pasti ada objek yang menerima manifestasi kecintaannya Buya Syakur. Ya. Nah, jadi Allah SWT itu kalau kita pelajari, dia itu cinta. Karena itu seorang yang mengaku ateis atau kita bilang ateis, tapi akhlaknya, ya, concernnya kepada orang susah begitu dahsyat. Orang seperti itu mungkin lebih mukmin daripada kita yang mengaku muslim.
itu kan apa namanya, agama itu apa? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali dikatakan idkhalus surur fi qalbil ikhwan, memasukkan rasa bahagia ke dalam hati sesama kita. Nabi Musa dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, temui aku di antara orang-orang al-munkasaratu qulubuhum. Temui aku di antara orang-orang yang hatinya patah, yang hatinya hancur. Itulah agama. Jadi saya pun enggak yakin bahwa kita yang sholat, sholatnya ditambah-tambah, haji bolak-balik, tapi enggak punya keprihatinan terhadap orang susah. Jangan-jangan orang yang kita sebut ateis itu lebih baik daripada orang yang, ya ini kita diajar oleh agama kita begitu. Wong buktinya dalam Al-Quran dikatakan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, sampai dikatakan wailul lil musallin alladziina hum an salatihim saun alladziina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Orang yang salat musalli tapi tidak memperhatikan, tidak berusaha memenuhi kebutuhan dasar orang, ya, tidak berusaha yahuddu ala ta'amil miskin, disebut yukadzibu bid-din. Jadi saya berdasar ini bisa mengatakan orang yang disebut ateis tapi begitu memperhatikan kepentingan orang susah mungkin lebih mukmin daripada orang yang sholat. Itu kata Al-Quran sendiri, ya. Nah jadi saya kira berhati-hatilah untuk melakukan takfir yang bersifat muayyan. Bahkan orang yang ngaku ateis itu jangan-jangan lebih beriman daripada kita. Dan kalau kita baca buku-buku akademik tentang apa yang dimaksud sebagai atheism, itu berarti orang yang tidak percaya pada Tuhan yang personal, tapi dia percaya pada Tuhan yang bersifat impersonal, ya. Tadi sudah betul seperti misalnya Abdul Aziz itu, meskipun saya enggak setuju pada pendapatnya Syahrur itu yang dikutip, tapi kalau dia yakin bahwa itu boleh, ya enggak bisa kita bilang kafir. Kalau dia yakin. Dan saya enggak baca disertasi itu secara utuh, ya. Tapi saya khawatir ada ketidakjelasan makna yang dimaksud dengan hubungan non-marital itu. Karena Syahrur menyebut misalnya mut'ah dan nikah mesyar. Jadi kemungkinan yang dimaksud Syahrur itu mungkin juga kacau. Tapi yang dimaksud itu hubungan non-marital itu yang tidak diikat oleh pernikahan yang permanen. Karena misalnya di dalam Bukhari dan lain sebagainya ketika meriwayatkan tentang mut'ah, sahabat itu nikah dalam hitungan jam dan hari. Saya tidak setuju loh, ya. Saya dikira saya ini sudah dituduh Syiah. Dibilang kampanye mut'ah lagi. Saya enggak setuju. Seperti yang dilakukan oleh banyak orang Saudi di puncak itu, mereka tidak merasa dirinya zina. Tapi mereka melakukan apa yang dibenarkan di dalam fiqh sebagai nikah mesyar, atau bahkan nikah biniyati tolak. Bedanya mut'ah sama nikah biniyati tolak itu, kalau dalam mut'ah harus dispesifikasikan, saya kawini kamu 3 hari dengan mahar seperti ini. Kalau dalam nikah biniyati tolak itu cukup di kepalanya orang yang nikah, enggak perlu dikasih tahu si perempuannya. Saya di Indonesia di puncak 6 hari, perempuan ini mau saya kawini 6 hari, setelah itu saya ceraikan, boleh. Nikah biniyati tolak. Nah kalau yang dimaksud hubungan non-marital itu nikah juga. Bukan zina. Karena Syahrur itu misalnya, sekali lagi saya enggak setuju loh, ya. Tapi kita harus adil pada orang. Syahrur mengatakan, pertama perempuannya enggak boleh dalam keadaan kawin. Ya. Kemudian tidak boleh satu perempuan, maaf, dipakai bareng-bareng. Jadi harus terikat oleh satu laki-laki. Jadi Syahrur itu juga memberikan syarat-syarat. Kita boleh tidak setuju, macam-macam, tapi kalau dia punya pendapat seperti itu, dia yakin bahwa fikih membolehkan, ya enggak bisa kita bilang kafir. Ya enggak apa-apa, kita enggak setuju. Kalau itu dianggap bisa membuat kekacauan, MUI mengeluarkan fatwa, ya silahkan. Tugasnya MUI juga itu. Tapi kan itu apa namanya? Enggak bisa kita sebut kafir. Kemudian soal Fir'aun tadi, kalau saya enggak salah tangkap, Fir'aun itu apa yang dia lakukan, menyembelih anak laki-laki dan lain sebagainya, itu jelas keburukan.
ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la juga enggak betul. Yang dipersoalkan oleh Ibn Arabi itu taubatnya Fir'aun waktu tenggelam di Laut Merah itu diterima oleh Allah atau tidak. Nah, Ibn Arabi berargumentasi dalam risalahnya dengan berbagai argumentasi bahwa taubatnya Fir'aun itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit lagi soal penutup itu apa? Sekali lagi saya cuma menampung pertanyaan yang tercecer. Apa yang bisa menutupi menyebabkan orang itu menjadi kafir? Pertama, di dalam Al-Qur'an itu tidak ada istilah ateisme. Itu enggak ada. Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengakui ada orang enggak percaya sama Tuhan, itu enggak. Enggak mengakui. Iya, betul. Bahkan istilah misalnya ilhad yang di dalam bahasa Arab modern, saya sama sekali bukan ahli bahasa Arab, suka dipakai sebagai penerjemahan ke dalam bahasa Arab dari kata ateisme, di dalam Al-Qur'an tidak dipakai dalam makna ateisme. Nah, Al-Qur'an memperkenalkan kata kafir. Sesungguhnya semua orang itu punya iman di dalam hatinya. Fitrahnya manusia itu adalah memiliki iman kepada Allah SWT, termasuk kaum kafir Quraisy itu. Jadi yang ada adalah orang beriman yang menutupi imannya. Orang beriman yang menutupi imannya. Misalnya dalam hadis yang sering diriwayatkan tentang seorang hamba, dalam versi yang lain seorang mukmin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu kalau berbuat jahat di dalam hatinya muncul bintik hitam. Dan hadis itu menarik, dikatakan seorang mukmin jika dia berbuat maksiat maka dalam hatinya muncul bintik hitam. Kalau dia berbuat maksiat lagi muncul bintik hitam lebih banyak, sehingga terciptalah apa yang disebut arron, karat yang menutupi hatinya. Ya. Nah, kalau kita lihat hadis itu seorang mukmin. Sesungguhnya semua orang itu dilahirkan mukmin. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, dan salah inti utama fitrah itu keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia dilahirkan dalam keadaan memiliki keimanan pada Allah. Jadi semua orang itu sebetulnya mukmin. Tapi kemudian keimanannya tertutup karena dia melakukan maksiat. Melakukan maksiat, melakukan dosa. Yaitu membiarkan an-nafs al-ammarah bisu, egoismenya dia itu beoperasi tanpa kendali. Jadi bisa bukhul, bisa dengki, bisa kebencian. Semua hal yang muncul dari an-nafs al-ammarah bisu itu berfungsi sebagai penutup yang menyebabkan setiap orang yang punya fitrah mukmin kemudian keimanannya tertutupi, ya. Itulah ininya. Terakhir sedikit aja saya mau menyinggung soal yang tadi Buya Syakur dan Kiai Husin mengatakan bahwa enggak bisa kita itu mau hitam putih di dalam menjudge pemahaman orang tentang Al-Qur'an misalnya. Itu Ibn Arabi mengatakan bahwa sesungguhnya ada nyaris tidak terbatas tafsir Al-Qur'an, ya. Sampai Ibn Arabi itu kalau tidak salah mengatakan tafsir yang bersifat tuli dan ardi. Yang ardi itu yang bersifat horizontal, itu tafsir yang biasa. Yang tuli itu yang bersifat vertikal, yang disebut sebagai takwil. Katanya ada kemungkinan tafsir yang benar sejumlah orang yang mendekati Al-Qur'an dengan hati yang lurus. Jadi hampir-hampir kita enggak bisa bilang Al-Qur'an itu kan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya Allah itu maknanya tidak terbatas. Setiap orang itu punya istidad yang berbeda-beda. Predisposisi yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan sesuatu secara sama. Setiap ciptaan Allah itu unik. Kalau dalam Ibn Arabi itu disebut sebagai prinsip la tikrar fit tajalli. Tidak ada pengulangan dalam tajalli. Kegiatan Allah mencipta dalam kegiatan, kalau dalam tasawuf mencipta itu bertajalli. Itu enggak pernah ada pengulangan. Jadi semua ciptaan Allah itu unik. Jadi wadahnya beda-beda. Karena wadahnya beda-beda, dia menampung cahaya Allah itu sesuai dengan wadahnya. Dan karena firman Allah itu tidak terbatas,
bisa ada sejumlah tidak terbatas tafsir yang sama-sama benar. Sejumlah orang yang mendekati tafsir itu dengan hati yang bersih, ya. Jadi sulit kita mau apa namanya mengatakan tafsir ini keliru dan lain sebagainya. Bahkan menurut Ibn Arabi, pada umumnya Tuhannya setiap orang itu beda-beda. Ya. Itu kata Ibn Arabi, itu yang disebut sebagai al-ilah al-mu'taqad. Jadi Tuhan setiap orang itu tergantung i'tiqadnya. Dan i'tiqad setiap orang itu tergantung isti'dadnya. Dan isti'dad orang itu beda-beda. Dan enggak apa-apa orang itu punya gagasan tentang Tuhan yang beda-beda. Ya. Karena apa? Enggak cuman satu pemahaman tentang Tuhan yang benar. Kalau kita bilang pemahaman tentang Tuhan yang benar cuman satu, kita sudah menyempitkan Allah. Allah yang tidak terbatas. Terus kita bilang hanya ada satu pemahaman tentang Allah, kan Allah jadi kecil. Ya. Nah, jadi memang harus berhati-hati betul di dalam mengatakan ini sesat, ini kafir dan lain sebagainya. Saya mau kasih satu contoh sebuah ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan secara menarik oleh Ibn Arabi. Ayat Al-Qur'annya itu bunyinya begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyah. Itu kalau tafsir yang umum apa artinya? Dan Tuhanmu telah menetapkan atau memerintahkan, qadhanya dipahami sebagai qadha tasyri'i. Dan Tuhanmu telah menetapkan, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah kecuali menyembah Dia. Ibn Arabi dalam Fushush itu ketika bicara tentang apa hikmahnya Nabi Nuh itu mengartikan secara berbeda. Sama ayat Al-Qur'annya, wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyah. Tapi qadha di situ oleh Ibn Arabi difahami sebagai qadha takwini. Bukan qadha tasyri'i. Sehingga artinya menjadi apa itu? Dan Tuhanmu telah menetapkan sebagai satu sunnah bahwa apapun yang kamu sembah, ketika kamu menyembahnya sebetulnya kamu sedang menyembah Tuhan. Nah lah, itu maknanya. Dan itu dibenarkan tafsir itu. Qadha yang tadinya dalam tafsir pertama dipahami secara tasyri'i, oleh Ibn Arabi dipahami sebagai takwini. Sehingga tanpa membenarkan cara beribadah seperti ini, Ibn Arabi mengatakan dalam khusus ketika seseorang menyembah batu, menyembah pohon, menyembah apa saja, sebetulnya pada saat itu dia sedang hendak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam segala sesuatu itu tidak pernah kosong dari tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Semua benda itu menampung di dalam dirinya tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu orang enggak boleh berhenti pada menyembah tajallinya. Ya. Cuman juga jangan mudah-mudah, misalnya saya misalnya berpendapat waktu saya, anak saya kebetulan tinggal di New Zealand, dulu ada dua yang sekolah di New Zealand. New Zealand itu negeri yang begitu menghargai lingkungan hidup. Luar biasa memelihara lingkungan hidup. Saya bilang, kenapa ya bukan orang Muslim yang memelihara lingkungan hidup, kok malah orang New Zealand? Ya. Agama-agama monoteistik ini kurang ramah terhadap lingkungan. Yang saya sebut monoteistik itu supaya jangan saya nanti dianggap menista agama. Yang saya sebut agama, saya percaya agama tauhid itu ramah lingkungan. Tapi tauhid itu sebetulnya tidak tepat kalau diterjemahkan sebagai monoteisme. Tauhid itu lebih tepat diterjemahkan sebagai monorealisme, wahdatul wujud. Itulah tauhid, ya. Ada ketunggalan wujud. Nah, kalau agama tauhid yang difahami sebagai monorealisme itu sangat ramah lingkungan. Karena itu tauhid yang difahami secara monorealistik ini begitu hormat pada pohon, karena pohon itu menampung tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan melakukan vandalisme bahkan kepada batu, karena batu itu mengandung tajallinya Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada batu-batuan yang jatuh karena takut kepada Allah. Dan ada batu-batuan yang pecah merekah dan di tengah rekahannya mengalir air karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Batu itu makhluk hidup
yang takut kepada Allah karena di dalam batu itu ada tajalinya Allah, sehingga seorang muwahhid harusnya tidak akan merusak lingkungan. Dia akan menjadi orang yang paling menghormati lingkungan karena semua benda itu menampung tajalli Allah SWT. Nah itu misalnya seorang sufi seperti Ibn Arabi memahami ayat Al-Quran yang sama dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kalau kita memahami ayat itu wa qadara rabbuka an la ta'budu illa iyyah sebagai dan Tuhanmu telah menetapkan secara takwini bahwa apapun yang kamu sembah ketika kamu menyembahnya kamu sedang menyembah Allah, maka seorang muwahhid seperti itu enggak akan merusak lingkungan. Dia akan memelihara lingkungan sebagai ayat, sebagai tajalliyat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika saya lihat New Zealand itu, saya bilang kayaknya apa namanya sesajen sedekah laut itu harus dihidupkan lagi. Tapi bukan dalam makna menyembah laut atau menyembah pohon. Itu keyakinan bahwa kita batu pohon itu share wujud yang sama. Itu wahdatul wujud itu bedanya kita sama pohon sama batu itu beda dalam martabat wujud. Tapi wujudnya sama. Beda wujud yang satu tapi kita berada dalam martabat beda-beda. Wujudnya itu wujudnya siapa? Wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Allah bertajalli menciptakan martabat wujud dan masing-masing martabat menghasilkan makhluk tertentu yang berbeda-beda. Jadi pohon itu saudara kita, batu itu saudara kita. Enggak mungkin saudara ngerusak saudara yang lain. Nah, makanya saya bilang sesajen itu saya duga sesajen sedekah laut itu bukan nyembah laut, bukan nyembah pohon, tapi mengakui kenyataan bahwa kita itu sama-sama tajallinya Allah SWT, berbagi wujud yang sama dan diikat dalam satu mekanisme mahabbah ya, antara manusia, pohon, batu dan lain sebagainya. Dan sesajen sedekah laut itu pernyataan berterima kasih dan mencintai sesama tajalli dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dikembalikan. Kalau enggak gitu, maka justru negara-negara muslim ini menjadi negara yang paling tidak menghormati lingkungan karena menganggap rendah hewan, menganggap rendah pohon, menganggap rendah batu. Padahal semua itu makhluk Allah yang menampung tajalli Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita, sekali lagi, bukan kita membenarkan penyembahan pohon atau penyembahan batu, tapi bahwa di dalam semua makhluk Allah itu sebetulnya ada tajallinya Allah. Dan orang keliru kepengen nyembah Allah tapi keliru dengan nyembah batu karena yang disembah itu tajallinya bukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain secara positif kita melihat bahwa pada setiap makhluk Allah itu ada tajallinya. Ini misalnya sebuah penafsiran yang hampir-hampir bertentangan. Di satu sisi ditafsirkan wa qadara bukan la ta'budu illa iyyah, jangan nyembah apapun kecuali Allah. Tapi di tafsir yang satu, sebetulnya apapun yang kamu sembah pada saat kamu menyembahnya, kamu itu maunya nyembah Allah. Hampir-hampir tafsirnya bertentangan tapi dari ayat yang sama, dan kedua-dua tafsir itu bisa dibenarkan. Ya, jadi kita memang harus sangat berhati-hati memahami konteks, memahami makna kata, memahami segala macam hal supaya tidak mudah-mudah menghakimi penafsiran orang sebagai sesat, keliru, syirik dan lain sebagainya. Terima kasih. Ya, luar biasa ya, pada malam hari ini kita dibuat gila nampaknya. Iya, artinya perlu ada pemahaman makna yang baru. Lanjut sampai pagi ya. Mas Pak Haidar ini inginnya kita ini mengedepankan takwil dibanding tafsir. Karena takwil itu tajdidul makna, ada pembaharuan dari makna. Contoh tadi waqadara buka ala ta'budu, itu makna sangat kuat sekali. Sekarang mengapa kita tidak ramah pada lingkungan? Karena kita tidak menganggap bahwa pepohonan itu adalah bagian penting dari kita. Kalau sudah begini, insya Allah ini lingkungan hidup, pelestarian alam akan semakin bagus. Kalau kita pandangan keagamannya dengan cara takwil. Nah ini saya kira sangat bagus sekali ya.
Saya kira ini kalau dilanjutkan nanti insya Allah diskusi ini masih berlanjut. Saya kira perlu diagendakan ya, menghadirkan Buya Sakur. Kalau Buya Sakur sudah pasti, Buya Husein juga mudah-mudahan bisa hadir kembali, terutama Mas Haidar ini yang jauh, mudah-mudahan bisa hadir kembali di sini. Kita ingin yang terakhir ini adalah sebelum ditutup ada closing dulu, pertama dari Buya Sakur, paling tidak satu menit ya. Pertama dari Buya Sakur, Buya Husein, kemudian Mas Haidar Bakir, kami persilakan. Closing statement saya ini, saya bacakan puisi, ini konklusi semuanya. Keajaiban dunia, di setiap era dalam peradaban manusia selalu muncul keajaiban. Keajaiban kali ini orang gerah mendengar petuah, lebih senang saling bantah. Tidak perlu menoleh ke belakang, masa lalu telah tersungkur. Tidak perlu mengingat kenangan yang sudah terbang. Tidak usah engkau tangisi kekasih yang sudah melambaikan tangan. Bila kafir menang dan pikir kalah, maka masjid akan berubah menjadi kuburan massal. Lalu di atas bangkai umat Islam akan dibangun sorga. Kita hidup sekarang di tengah masyarakat yang sangat ajaib. Lebih suka mendengar provokasi daripada mendengar jeritan rakyat. Tidak usah meratapi kebaikan hatimu dan praduga baik kepada sesama. Mereka tidak engkau dapatkan ketika engkau tidak dapatkan orang yang menghargai dirimu di bumi ini. Lihatlah langit. Di sana ada yang menabur kedamaian di dalam hatimu. Setelah angin kencang, pasti turun hujan. Setelah mendung pergi, matahari berseri. Aku masih menikmati kebahagiaanku, sekalipun aku harus tetap menyembunyikan duka di hati. Sekalipun sampai batas terakhir, aku tidak mendapatkan ada sepotong telinga yang bersedia mendengar lagi. Suasana gaduh dan hiruk-pikuk orang saling berseberangan menjadi keindahan yang istimewa di hatiku ketika telah menjadi kenangan, ternyata dapat juga aku lalui dengan selamat. Kebahagiaanmu palsu. Kebahagiaanmu palsu bila hatimu tidak sakit. Ketika melihat ada orang dihina dan dicaci maki di hadapanmu. Kebahagiaan itu adalah kebersamaan, bukan sendiri-sendiri. Bila aku menegurmu, artinya aku mencintaimu. Pemberani itu bukan orang yang tidak punya rasa takut, melainkan punya kemampuan untuk mengatasi persoalan. Sehingga yang ditegur tidak tersinggung dan mau mendengarkan petuahmu. Bila engkau sudah yakin itu memang benar, lakukan saja. Nanti orang lain akan menilainya. Banyak orang yang bicara tanpa berpikir dulu. Untuk itu engkau tidak perlu bersusah payah memulung maksud dan tujuan. Banyak orang yang berbicara tanpa difikirkan dulu. Untuk itu engkau tidak perlu bersusah payah memulung maksud dan tujuan. Dengarkan saja sambil pura-pura tidak mengerti. Terima kasih. Ibaratuna syatta wa husnuka wahidu wa kullun ila dzakal jamal yushiru. Bahasa kita berbeda-beda, cara kita berbeda-beda, tetapi yang indah adalah satu, hanya satu, dan semua kita menunjuk kepada yang satu itu. Saya ingin menyampaikan tadi Pak Haidar,
Laqad sara qalbi qabilan kull suratin famar'ani ghazlanin wa dairun liruhbani wa baitun li awsanin wa ka'batu ta'ifi wa alwahu tauratin wa mushafu qur'ani adinu bidinil hubbi aina tawajjahat raka'ibuhu fal hubbu dini wa imani. Itu dah. Yang ketiga tadi enggak usah diterjemahkan lagi ya. Alaina an nata'allam al-'aysha ma'an ka ikhwatin aw al-fana' ma'an ka aghbiya. Kita harus belajar hidup bersama sebagai saudara atau kita hancur bersama-sama sebagai orang-orang bodoh, orang-orang dumu. Saya kira begitu. Terima kasih. Mohon maaf. Saya sebenarnya sudah enggak punya sesuatu yang mau saya sampaikan kecuali satu hal. Kerjaan kami ini, jadi kami datang ke sini itu sebetulnya sebagai tim dari pesantren Tasawuf Nurul Wala. Jadi kerjaan saya sekarang ini menjadi aktivis yang berusaha mengingatkan kembali orang betapa Islam akan dipahami dengan baik kalau kita kembali memberikan tempat yang seharusnya kepada tasawuf. Nah, kita ini sekarang bahkan saya khawatir, ini saya ulang-ulang di mana-mana, ketika saya bicara tasawuf di Universitas NU itu, UNUSIA di Jakarta, itu ada dosen dan mahasiswa yang mengatakan, "Pak, bagaimana ya caranya belajar tasawuf? Kami ini enggak tahu tasawuf itu apa." Di Universitas NU. Padahal saya selalu mengatakan, NU itu bukan NU kalau enggak ada tasawuf. Definisinya NU itu kan dalam fikih mengikuti satu dari empat imam madhab, dalam kalam mengikuti Abul Hasan al-Ash'ari, dalam tasawuf kadang disebut mengikuti Al-Muhasibi, Junaid al-Baghdadi atau Imam Ghazali. Nah, kalau enggak ada itu bukan NU. Enggak ada bedanya sama Muhammadiyah, enggak ada bedanya dengan yang lain-lain. Saya bukan bilang NU lebih baik dari Muhammadiyah dan lain sebagainya. Umat ini memang perlu mendalami seluas mungkin aspek-aspek dari ajaran agama Islam supaya lengkap. Dan saya khawatir, itu saya selalu mengingatkan orang bahwa kita ini merumuskan rukun Islam dan rukun iman dari hadis Jibril. Padahal dalam hadis Jibril itu ada satu rukun lagi yang merupakan mahkota dari rukun Islam dan rukun iman yang kita lupakan. Apa itu? Rukun ihsan. Dalam hadis Jibril jelas, akhbirni anil Islam, Rasulullah menjawab rukun Islam. Fa akhbirni anil iman, Rasulullah menjawab rukun iman. Jibril belum pulang. Dia tanya, fa akhbirni anil ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah wa in lam takun tarah fa innahu yarak. Itu cara baca yang biasa, yaitu percaya kepada Allah dalam keadaan seolah-olah kamu melihatnya, dan kalau kamu tidak bisa melihatnya dan ditambah lagi dan tidak sekali-kali kamu bisa melihat Allah, percayalah bahwa Allah melihatmu. Kalau di dalam Ibn Arabi, dalam tasawuf sama, tapi bacanya beda dan artinya agak beda. Bacanya begini kalau dalam Ibn Arabi, anta'budallah ka'annaka tarah wa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ya. Ya, hilang dulu. Jadi itu pun anta'budallah itu harus diterjemahkan sebagai memuja Allah, mencintai Allah. Karena saya sekali lagi bukan ahli bahasa Arab, tapi kekasih perempuan itu disebutnya apa? Al-ma'budah. Al-ma'budah itu yang begitu dicintai sampai disembah. Kalau laki-laki mencintai perempuan, begitu cinta dia sampai dia menyembah perempuan itu. Maunya perempuan itu apa? Dikasih. Idola. Nah, itu anta'budallah itu memuja Allah dengan penuh cinta. Ka'annaka itu artinya bukan seolah-olah kalau dalam Ibn Arabi. Ya, memuja Allah dengan penuh cinta, ya, dalam keadaan kamu melihatnya, dalam keadaan Allah itu terngiang-ngiang terus dalam diri kita. Kenapa dikasih ka'annaka? Karena ka'annaka itu artinya kita ngelihat Allah itu bukan dengan mata fisik, tapi dengan mata batin. Itu sebabnya Rasulullah menambahkan kata ka'annaka, tapi artinya bukan seolah-olah. Melihat
memuja Allah dengan penuh cinta dalam keadaan kamu ngelihat Allah. Nah, caranya bagaimana? Wa in lam takun, dan kalau kamu sudah bisa fana, bisa menjinakkan egomu, bisa menjinakkan an-nafs al-ammarah bisu, hatimu bersih, nanti Allah akan bertajalli di dalam dirimu. Itu yang disebut tahalli, tahalli, maka puncaknya Allah akan bertajalli di dalam diri kita, ya. Kalau seperti Kiai Syakur dan Kiai Husain pasti tahu bahwa harusnya wa in lam takun itu mestinya taroh, enggak pakai alif. Tapi hadis itu wa in lam takun taroh. Ibn Arabi menjelaskan bahwa alif itu harus ada. Penjelasannya bagaimana saya baca dan sampai sekarang saya enggak paham penjelasan Ibn Arabi. Tapi itu maksudnya. Jadi ini yang melengkapi syariah dan akidah dengan tasawuf, yang melengkapi fikih dan kalam dengan cinta. Lupanya kita pada rukun ihsan, lupanya kita pada tasawuf, menyebabkan kita bersyariah dengan cara kering, berakidah dengan cara keras, dan satu-satunya obat terhadap itu adalah mengembalikan cinta dalam cara kita beragama lewat tasawuf. Jadi saya kira semua orang yang mengaku dirinya NU punya kewajiban untuk mengembalikan tasawuf dan memahamkan orang tentang tasawuf dan menjadikan tasawuf sebagai mahkota keberislaman kita, dan hanya dengan cara itu kita bisa menjadikan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Saya kira itu saja sebagai penutup. Ada masukan sedikit untuk Pak Dokter Hadar Bagir. Saya di sini menafsirkan ka'anna itu bukan ditasbih tapi ditahqiq. Balqis ditanya, ahadza arsyuki? Qalat ka'annahu huwa. Bukan tasbih, yakin betul itu. Jadi ka'anna, kalau engkau betul-betul melihatnya dengan basirahmu, fa'ilam takun tarahu, kalaupun engkau tidak melihat dengan matamu, fa'innahu yaroka, Allah yaroka biqadratihi. Ya, kira-kira mungkin seperti itu kira-kira. Ya. Makasih, makasih, itu aja. Ya, saya kira ini pengen lanjut ya sampai subuh ya. Namun ada keterbatasan waktu, Pak Haidar Bagir mungkin langsung pulang istirahat dari pagi di Cirebon ya. Kesimpulan yang bisa di ambil kesimpulan ya, itu sangat sederhana saya kira. Pertama, perlu adanya rekonstruksi atas terminologi atau simpul-simpul keagamaan agar kita tidak salah memahami. Kalau kita salah memahami maka akan berdampak negatif pada perilaku dan tindakan kita. Yang kedua, saya kira perlu menguburkan dalam-dalam. Pertama, fanatisme, radikalisme, kemudian konservatisme. Tiga hal inilah yang menyebabkan pemahaman kita mengalami kemunduran. Saya kira itu kesimpulan yang bisa saya petik. Mudah-mudahan diskusi ini bisa berlanjut, tidak hanya hari ini, mudah-mudahan ke depan masih berlanjut ya. Mari kita tutup sedikit dengan baca hamdalah. Sedikit aja Pak, saya cuma ingin mengingatkan, ini Masya Allah kekuatan begitu banyak orang dan bersemangat mencari ilmu, tapi setelah ini kita bertindak. Karena kalau tidak, kita cuma senang diskusi, sementara orang lain menguasai masjid, ya, menguasai rohis, menguasai perguruan tinggi, dan Islam di Indonesia dibawa ke arah yang lain. Jadi diskusi bagus, cari ilmu bagus, tapi harus bertindak. Melawan aja. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.